Yeah. Oh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Selamat datang saya ucapkan kepada seluruh undangan, narasumber, dan peserta webinar peringatan pekan antariksa dunia dengan tema Women in Space. Perkenalkan, nama saya Vivi, salah satu laboran OIL. Hari ini saya bertugas sebagai moderator yang memandu diskusi kita kali ini. Sebagai info webinar ini dilaksanakan oleh Observatorium Astronomi ITERA Lampung dalam rangka memperingati Pekan Antariksa Dunia yang bertepatan pada tanggal 4 sampai 10 Oktober. Tema yang diangkat pada WSW tahun ini adalah Women in Space. Oleh karena itu para undangan maupun narasumber kita hari ini semuanya perempuan. Untuk mengawali acara hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Uh, terima kasih. Um, sebagai informasi di akhir acara nanti akan ada pengumuman pemenang lomba tudung lampu OIL yang dilaksanakan ketika hari antariksa nasional yang lalu. Jadi bagi para peserta yang berpartisipasi di lomba tersebut uh, nantikan pengumumannya di akhir acara nanti. Selanjutnya izinkan saya menyapa undangan kita hari ini yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Biro Itera DR Hasri Sulistiyawati MM. Selamat pagi Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan hadir di webinar ini. Sehubungan dengan tema kita hari ini yaitu Women in Space, kami mengundang para astronom muda wanita sebagai narasumber kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Nindita Pratiwi, SSI MSI. Selamat pagi Ibu Nindita. Pagi Mbak. Kemudian ada Mbak Mila Izzatul Isanti, SSI. Selamat pagi Mbak Mila. Selamat pagi. Kemudian ada juga Ibu Dr. Luki Puspitari ini. Selamat pagi, Bu Luki. Ya, selamat pagi. Selamat datang juga saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar. Semoga materi, materi hari ini bisa diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya ada kata sambutan dari Kepala Biro Itera, Ibu DR Hasri Sulistiyawati MM, sekaligus mohon untuk membuka acara kita hari ini, Bu. Kepada Ibu saya persilahkan. Mohon maaf, Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Masih belum terdengar, Bu. Halo, iya, Bu. Sudah terdengar, oh, Bu. Ya. Ma terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mbak-mbak eh, ya, saya panggil masih muda-muda semua ini narasumber ya yang membidangi astronomi luar biasa sekali dan eh, kemudian adik-adik ya, mahasiswa ataupun seluruh peserta webinar, dosen, para dosen ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini ini Ibu merasa mendapat kehormatan ini ya untuk membuka apa kegiatan pekan Antariksa Dunia dan Alhamdulillah ini juga masuk masih dalam rangka apa Desnatalis ya ITERA yang keenam ya kegiatan ini luar biasa ini nggak menyangka ini bisa bertemu dengan para astronom ya. <laughs> luar, biasa. Jadi segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan webinar Watch Space in Week ya. dan temanya sangat spesial yaitu Woman in Space ya. Jadi memang eh, berdasarkan kemajuan ya sekarang juga wanita ya atau perempuan banyak yang sudah membidangi dari astronomi ini, ya. Dan kalau di Indonesia, ya, Ibu kenalnya Dokter Pratiwi, ya, yang dulu awalnya. Nah, Ibu pengagum juga sampai waktu Ibu punya anak perempuan, Ibu kasih nama pakai Pratiwi. Kemudian ada juga Dokter Karlina, ya, terus Peli, ya. Dan ini banyak Ibu lihat sekarang, apa calon-calon astronomi, ya. Uh, yang perempuan ya di Indonesia ya. Nah mudah-mudahan nanti ada salah satunya dari Itera juga ya. Amin. Nah ke sebetulnya astronomi ini tentu saja tidak jauh dari kehidupan kita ya. Kalau ibu hanya bisa mengagumi bintang-bintang di langit, bulan ya waktu malam hari keindahannya. Nah itu sangat dekat dengan kita. Tapi untuk mendalami ilmu astronomi ya nah ini alhamdulillah sudah banyak perempuan mungkin selama ini lebih banyak kaum apa laki-laki ya nah tentu saja perempuan tidak boleh kalah ya bukan dalam arti kalah apa ya tapi untuk bidang ilmu ini memang tidak membedakan kaum laki-laki dan perempuan nah karena kalau ibu lihat sendiri dari program studi sains atmosfer dan keplanetan ya alhamdulillah Itera apa ada program studi ini bahwa ternyata dari mahasiswa yang aktif ini Ibu mendapatkan datanya lebih banyak perempuan juga ya. Dari tahun mulai tahun 2019 sampai 2021 ini peminatnya lebih banyak perempuan. Nah, kalau secara total ini laki-laki ada 139 dan perempuan 180 ya. Nah, mudah-mudahan nanti Juga. Mohon maaf sepertinya ada kendala koneksi dari Ibu Kabiro. Kita tunggu sebentar. ya sudah bisa mbak mohon maaf tadi saking asiknya tidak memperhatikan baterai sudah low iya bu silakan bu iya ya, ya mohon maaf, maaf ya nah alhamdulillah ya untuk etera sendiri sangat apa mendukung ya apa untuk bidang mendalami bidang antariksa ini nah antara lain kemarin ya dalam rangka dies kita sudah meresmikan teleskop OCT ya Oviar Zainuddin Tamin. Alhamdulillah bisa diresmikan oleh Ibu ya Ibu Oviar kemarin. Jadi memang apa teleskop ini juga salah satunya adalah karena angan-angan atau dukungan yang besar dari almarhum Bapak Rektor kita ya. Mudah-mudahan dengan adanya teleskop ini sudah diresmikan ITERA akan semakin maju ya. Nah, selain ada UPT Oil, ITERA ini juga mempunyai Purino, wisata geopark global dan wisata langit. Nah, ini nanti Ibu maulah berwisata langit ya bersama-sama dengan dari Oil ya. Kemudian juga ITERA mempunyai bidang kepakaran sains dan terapan astronomi. Jadi ini memang ITERA ini sebagai apa? pelopor ya kita ingin menjadi pelopor termasuk juga dalam bidang keantariksaan ya walaupun sudah banyak yang apa mempunyai juga mungkin dari perguruan tinggi lain atau pusat-pusat lain ya tetapi kita mudah-mudahan bisa menyumbangkan salah satu mungkin nanti ada penuan baru atau bagaimana ya yang bisa menyumbangkan mengembangkan lah bidang astronomi di Indonesia dan alhamdulillah kalau di bidang dunia ya namun mudah-mudahan ini apa Ibu kira ini saja kalau untuk selanjutnya pasti Ibu-ibu atau Mbak narasumber ini lebih tahu pasti ya bagaimana kemajuan astronomi Indonesia terutama untuk para perempuannya Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim acara webinar World Speech Week ini ibu buka secara resmi. Selamat melaksanakan webinar. Semoga semuanya bisa ikut dari awal sampai akhir dan bisa menimba ilmu banyak pasti ya yang dari kegiatan webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ibu. Um, baik terima kasih bapak ibu. Sekarang sampailah kita ke Acara inti, namun sebelum masuk ke acara intinya, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk foto bersama terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mohon untuk semuanya bisa open cam. Gitu, panitia mohon bantu di screenshot. <tuh> dua, tiga. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Maaf, banyak slide-nya. 1, 2, 3. Dan terakhir, 6. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Ibu peserta semuanya. Sekarang sampailah kita ke acara intinya yang kita tunggu-tunggu. Webinar kali ini akan diawali dengan pemberian materi terlebih dahulu dari ketiga pemateri. Kemudian, baru dilanjutkan dengan sesi diskusi, Bapak Ibu. Peserta, jika dalam penyampaian materi ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom chat dengan menyebutkan nama, institusi, narasumber yang dituju, dan pertanyaannya. Bapak, Bapak, Bapak Ibu yang menyaksikan webinar ini di platform YouTube juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom live chat dengan format yang sama. Untuk para narasumber, waktu waktu untuk pemberian materi selama 30 menit dan akan saya ingatkan di lima menit terakhir. Materi pertama, materi pertama mengenai pendidikan astronomi dasar dan pemberdayaan guru oleh Ibu Nindita Pratiwi SSI MSI. Beliau ini memperoleh gelar sarjana di Program Studi Astronomi Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015, kemudian memperoleh gelar Magister di Program Studi dan Institut Teknologi Bandung juga pada tahun 2017. Pada saat ini, Ibu Dita merupakan dosen Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera, dan juga sekarang sedang menempuh program studi Doktor. Kepada Ibu Dita saya persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Vivi. Uh, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya izin, saya screen ya. Sebelum, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya baik uh, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang uh, NASE dan perannya dalam pendidikan desa astronomi dan pemberdayaan guru uh, apa sih NASE NASE itu adalah uh, kelompok kerja yang berada di bawah IAU atau International Astronomical Union. Nah tujuan uh, dari NASA ini uh, itu untuk memberikan edukasi kepada para guru uh, yang uh, NASA juga biasanya sama dengan para dosen universitas uh, untuk uh, memperkenalkan metode baru dalam pengajaran astronomi. Uh, NASA juga bekerjasama dengan Departemen Pendidikan untuk melatih guru uh, sekolah dasar sekolah dasar dan uh, tingkat menengah yang berpengalaman. Nah, kemudian, uh, NASA juga membuat pelatihan dasar uh, yang bertujuan untuk uh, mengajarkan astronomi dan mengajarkan guru tentang bagaimana uh, mengajar astronomi. Uh, kemudian, topik-topik yang diajarkan itu uh, ada banyak, ya, tentang astronomi, ada astronomi posisi, tata surya, uh, eksoplanet, fotometri kemudian uh, magnitudo Mutlak, Nukleosintesis dan lain-lain ya uh, kemudian uh, pada prakteknya uh, tim NASA sendiri itu uh, yang berasal dari berbagai negara itu uh, berkunjung ke negara tujuan namun tidak hanya uh, berkunjung satu kali, faktanya NASA selalu mengikuti perkembangan hasil dari uh, kunjungannya ke setiap negara tujuannya apa? Uh, tujuannya itu untuk mendirikan kelompok lokal uh, yang berisikan anggota-anggota Nase dari masing-masing negara tujuan yang nantinya akan terus mengajar di acara pelatihan dasar Nase pada setiap tahunnya atau bisa juga membuat pelatihan baru dengan menggunakan material Nase. Nase juga menyediakan fasilitas bagi para guru untuk membuat alat-alat peraga yang dapat mendukung pengajaran di kelas. Nanti lebih detailnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian uh, NASA juga mempromosikan proses belajar aktif dengan melakukan praktek-praktek uh, menggunakan alat beraga yang dapat dibuat sendiri. Nah, ini menarik. Uh, kemudian, nah ini uh, saya mengutip dari uh, presentasi Pak Hakim, Kepala OIL uh, di Simposium IAU pada Desember 2020 lalu. Berikut adalah uh, kondisi, uh, sorry. Berikut adalah kondisi uh, pendidikan astronomi, pendidikan dasar astronomi di Indonesia. Nah, beberapa siswa sekolah di Indonesia uh, terutama yang uh, mengikuti seleksi olimpiade astronomi setiap tahunnya itu menemui beberapa kesulitan. Nah, uh, astronomi uh, saat ini ya, saat ini tidak menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Astronomi hanya menjadi salah satu materi di fisika atau geografi itu pun tidak banyak, tidak tidak semua sekolah uh, mempunyai kurikulum tersebut nah kemudian e, hal ini sangat disayangkan karena para siswa harus mencari alternatif lain untuk belajar, guru-guru di sekolah juga e, tidak banyak yang memiliki latar belakang pendidikan astronomi nah kebanyakan sekolah mengerahkan guru fisika untuk membimbing para para siswanya, nah ini, ini banyak terjadi di sekolah-sekolah di Indonesia nah kemudian nah Ini uh, berangkat dari situasi tadi, salah satu dosen favorit saya di program studi astronom ITB, yaitu, uh, Pak Kunjaya, yang juga saat itu merupakan rektor Universitas Macung, uh, itu menginisiasi pelatihan dasar Nase di Malang tahun 2016. Nah, kemudian tahun 2018, uh, Itera berkesempatan menjadi tuan rumah Nase uh, dan nggak tanggung-tanggung ya supaya kita dapat terus mengedukasi para guru itera untuk kedua kalinya juga menjadi tuan rumah nase pada tahun 2019 kemudian dilanjutkan oleh itb pada tahun 2020 kemudian ah namun 2020 ini diadakan secara daring karena kondisi pandemi kemudian tepat dua bulan lalu universitas ahmad dahlan jogja itu mengadakan pelatihan nase secara virtual dibantu oleh tim ITERA dan tim ITB. Nah. nah ini tahun 2016 kita lihat eh, jumlah pesertanya eh, 34 eh, dan ini kebanyakan dari eh, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, tahun 2016 ini sebagian besar peserta NASA adalah guru. Namun selain guru juga eh, NASA ini diikuti oleh siswa SMA, komunitas astronomi amatir di Jawa Timur seperti Malang Astronomy Club dan Surabaya Astronomy Club. Nah, eh, tahun 2016 ini para peserta juga diajak mengunjungi situs arkeologi Candi Badut atau candi Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, ini eh, instruktur eh, instruktur utama yang eh, dari IAU yang membantu eh, penyelenggaraan Nase, itu bisa dilihat di sini, ada ada yang dari uh, uh, Indonesia juga, ada Pak ya ada Pak Hakim, Bu April. Nah, ini yang uh, aktif mengajar uh, selama lima tahun uh, Nase di Indonesia. Nah, kemudian untuk yang tahun 2018, Nase dihadiri oleh 18 peserta. Nah, ini... Uh, Cukup sedikit ya, nah, kebanyakan peserta ini berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Malang, Jombang, dan Surabaya. Jadi, walaupun sedikit tersebar dari berbagai daerah, nah, uh, mungkin kendalanya uh, mereka memang uh, ya, kendala di transportasi ataupun akomodasi untuk mengikuti NASA secara langsung. Nah, dapat dilihat juga perbandingan NASA uh, offline dengan online, ya, tahun 2020. Nase di ITB dan uh, tahun 2021 Nase di UAD itu jumlahnya uh, jauh berbeda, sangat uh, sangat berbeda. Nah, itu alasannya disampaikan oleh para peserta yang saat itu mengikuti kegiatan online. Uh, mereka sebenarnya sudah tahu uh, Nase sejak tahun 2016, sejak di Malang, gitu. namun ya memang terkendalanya dengan uh, akomodasi. Gitu ya. Nah, uh, kemudian tahun 2018 Para peserta diajak berkunjung ke museum Lampung. Museum Lampung ini salah satu tempat wisata sejarah uh, sebagai sarana pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Nah, uh, mungkin yang menarik di sini itu uh, saat kami berkunjung ke sana, kami uh, di, diperlihatkan mangkuk zodiak, mangkuk zodiak peninggalan Cina. Nah, adanya mangkuk zodiak ini mungkin bisa mengindikasikan ya bahwa orang pada zaman dulu sudah mengenal zodiak atau rasi bintang yang e, berada di garis edar matahari. Jadi sudah aware tentang astronomi saat itu. Nah, kemudian e, tahun 2019, ini pesertanya terdiri dari guru SMA, SMK sederajat, mahasiswa, dan orang-orang yang berkecimpung di bidang astronomi. Nah, untuk tahun 2019, NASA mengajak para pesertanya ke Taman Purbakala Pugong Raharjo. Nah, ini untuk mengeksplorasi sisi arkeo-astronomi yang ada di sana. Uh, hal menarik uh, di Pugung Raharjo itu terdapat uh, salah satunya ya, terdapat sebuah batu yang uh, diduga berfungsi uh, sebagai penunjuk arah mata angin. Nah pemahaman mengenai arah uh, mata angin ini mungkin dapat mengindikasikan bahwa orang pada zaman dulu sudah memperhatikan keteraturan langit. Nah uh, selanjutnya tahun 2020 kegiatan nase ini uh, tadi dilakukan secara online oleh ITB dibantu dengan uh, tim instruktur ITERA juga uh, meskipun online di akhir acara uh, para peserta menyampaikan uh, bahwa mereka itu sangat terbantu dengan adanya pelatihan nase nah, banyak yang menyampaikan bahwa pelatihan nase melebihi ekspektasi mereka Nah, uh, selanjutnya di tahun ini uh, itu lebih lebih banyak memang lebih lebih terstruktur ya karena karena memang e, penyelenggaranya itu merupakan e, apa ya salah satu anggota dan pengurus e, perkumpulan pecinta fisika Indonesia ya nah jadi banyak e, anggotanya yang merupakan perwakilan anggota dan pengurus PPFI kemudian e, ada juga masyarakat umum yang menjadi peserta pelatihannya nah tahun ini juga E, Nase diadakannya secara daring, padahal mulanya e, direncanakan e, e, jika memungkinkan untuk offline. Itu e, awalnya, UAD merencanakan pesertanya akan diajak ke bangunan bersejarah yang ada di daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, karena kondisi pandemi, maka e, dialihkan kunjungan e, ekspedisi virtual ke musim Muhammadiyah yang berada di kawasan kampus UAD nah ini uh, kunjungan virtual ini uh, lebih banyak uh, cerita tentang uh, pengembangan astronomi di di Indonesia dan uh, di dunia ya uh, misal uh, seperti Islam Islam itu mengapresiasi peluncuran roket ilmuwan Indonesia dan penyusunan uh, kalender Islam ya, serta pendirian observatorium nah kemudian Nah, ini kegiatan-kegiatan kami di NASA. Nah, kegiatan NASA ini meliputi empat kali kuliah dengan tema evolusi bintang, kosmologi, sejarah astronomi, dan tata surya. Nah, kemudian ada 10 kali workshop dengan masing-masing topik berikut. Jadi, setiap workshop itu menghasilkan beberapa alat peraga, jadi kita bisa selama NASA itu, kita bisa menghasilkan lebih dari 10 alat peraga kurang lebih ya kemudian terakhir mengunjungi lokasi bersejarah yang diduga ada kaitannya dengan astronomi seperti yang sudah dijelaskan jadi, kemudian nah ini untuk 2016 saya tidak punya banyak dokumentasinya ya karena memang saat itu belum belum mengenal NASA jadi saya mulai aktif berkecimpung di NASA itu 2018 nah ini saya ambil dari sumber atau berita di Malang uh, untuk NASA pertama di Indonesia itu diadakan uh, 2016 di Universitas Macung yang tadi dipropori oleh uh, Pak Kunjaya. Ini, uh, dihadiri juga oleh dua instruktur. Uh, utamanya atau instruktur dari IAU-nya, uh, Brosa dan uh, Bu Beatrice. Kemudian uh, ini situasi kelasnya, di dalam kelasnya tidak banyak. Nah ini Uh, kemudian uh, ini 2018 Nase diadakan di Itera. Nah ini uh, yang foto pertama bisa dilihat di sini sambutan oleh Ketua Panitia penyelenggara Nase di Itera itu Bapak Dr. Hakim Elmalasan yang juga Kepala OIL uh, saat itu dan saat ini. Kemudian uh, ini adalah workshop yang dipimpin oleh instruktur. IAUNASE, uh, Berosa dan Pak Alex. Kemudian uh, ini astronomi visit uh, ke Museum Lampung. Itu untuk menarikkan budaya dan sejarah Lampung. Kemudian ada juga ini pemberian souvenir oleh uh, koordinator program NASE dan sekretaris prodi SAP. Kemudian ini ada aktivitas. Aktivitas uh, workshop untuk memahami skala jarak antar planet di tata surya. Kemudian ini pembuatan alat peraga sextan, alat peraga untuk mengukur ketinggian objek langit dari horizon. Dan ini uh, membuat alat peraga untuk memahami konsep perbandingan ukuran benda-benda langit. Kemudian ini yang terakhir uh, uh, dengan menggunakan balon yang ditempeli gabus-gabus kecil kemudian uh, baru balonnya ditiup itu uh, nantinya kita bisa menghasilkan gabus-gabus tersebut akan saling uh, menjauh gitu ya nah, hal ini menjelaskan konsep pengembangan alam semesta nah ini uh, dan bagi para peserta yang belum sempat mengikuti Nase dan tertarik bisa tahun depannya. <laughs> nah kemudian ini yang di 2019 uh, 2019 masih ITERA juga ini kegiatan yang pertama, di sini itu uh, ada kamera lubang jarum, jadi kita membuat kamera lubang jarum untuk uh, melihat piringan matahari. Nah, kemudian gambar selanjutnya, ini pengamatan langit malam di kampus ITERA yang didampingi uh, oleh Pak Alan, ya, Mr. Alan Pickwick, instruktur Iaunase. Nah, kemudian ini gambar ketiga, ada kunjungan saat itu ke Pugong Raharjo, untuk memperkenalkan arkeo yang ada di Lampung. Dan gambar yang bawah kiri ini, eh, yang Mr. Alan sedang mengilustrasikan konsep ruang dan waktu. Nah, kemudian eh, gambar kelima ini ada pembuatan model gerak revolusi, yang e, menjelaskan musim, ya. jadi ketika bumi berada di posisi tertentu, maka e, terjadi musim panas di belahan bumi utara dan musim dingin di belahan bumi selatan, atau sebaliknya. Itu konsep-konsep seperti itu yang ditanamkan di NASA konsep-konsep sederhana. Nah, kemudian yang terakhir ini, e, ini ya, fun-funnya mendemonstrasikan kecepatan e, lepas dari bumi melalui peluncuran roket mini. Itu jadi bisa sambil main, sambil belajar. Nah, ini cocok buat. Uh, apa ya, cara mengajarkan astronomi uh, semenarik mungkin gitu, supaya anak-anak nggak -anak uh, tidak takut lagi dengan sains uh, ini tahun 2020 di ITB nah ini uh, dilakukan secara online ini yang pertama pembuatan jam matahari Kemudian, yang kedua ini membuat alat peraga untuk menemonstrasikan gerak bintang di langit. Jadi, buat kertas ya, seperti peta bintang, namun uh, uh, lebih ke apa ya, supaya uh, bisa, bisa, bisa bergerak gitu. Uh, ada koordinat era deklinasinya, jadi kita bisa mendemonstrasikan gerak tahunan matahari, misalnya, dan lain-lain. Nah, kemudian, gambar ketiga ini, uh, peserta diajak membuat. Spektrometer itu alat peraga yang digunakan untuk uh, melihat spektrum cahaya. Kemudian yang balon ini, nah ini di, uh, kita uh, memahami konsep alam semesta juga ukuran-ukuran uh, ukuran planet juga dalam uh, tata surya perbandingan ukuran. Kemudian uh, ada pengamatan juga, jadi walaupun kegiatannya secara online, namun eh, tetap diadakan pengamatan virtual ya oleh eh, Pak Robiatul Mustoba. Nah, ini eh, ada proses eh, prepare atau persiapan persiapan pengamatan. Itu memperkenalkan tahap eh, persiapan observasi dengan menggunakan skenario. Nah, ini e, untuk melihat posisi Saturnus, ya. Di sini, Saturnus, nah, kemudian gambar sebelahnya itu hasil pengamatan Saturnus ketika pengamatan virtual di NASA TB Kemudian, ini eh, sorry, ini NASA terakhir, nasi tahun ini. maksudnya terakhir dalam ini, ya, dalam paparan kali ini, nasi 2021, nah. Uh, ada penjelasan dari dari pak hakim juga tentang uh, evolusi bintang. Kemudian ada juga uh, pembuatan atau uh, menjelaskan peta bintang oleh uh, instruktur dari ITERA. Kemudian uh, ada juga alat peraga yang yang untuk yang digunakan untuk simulasi ledakan supernova dan uh, tahun ini juga UAD mengadakan pengamatan virtual mengamati bulan. Tapi uh, karena cuacanya tidak terus mendukung, jadi uh, sangat sebentar sekali langitnya terbuka, maka uh, hanya sebentar uh, dilakukan pengamatan malamnya. Nah, kemudian ini kesimpulan yang bisa uh, diambil dari nase nase yang sudah uh, lima kali diadakan di Indonesia jadi uh, kalau boleh uh, saya mengutip perkataan dari Pak Kunjaya uh, beliau mengatakan uh, buku uh, memang bisa dijadikan sumber belajar namun uh, kadangkala daya tangkap atau uh, yang dibayangkan pembaca itu bisa berbeda dengan kenyataannya. Uh, begitu pula juga dengan astronomi gitu ya uh, banyak yang seringkali uh, salah tangkap gitu untuk untuk konsep-konsep astronomi. Nah dengan adanya kegiatan ase, uh, diharapkan nantinya astronomi dapat diajarkan dengan cara yang lebih menarik, lebih menyenangkan, lebih sederhana tanpa menghilangkan dan mengurangi esensinya. Ya sekian terima kasih kepada saya saya kembalikan ke mbak Ya menarik sekali ya terima kasih Bu Dita e, materinya sangat e, menarik tentang program NASA di mana bisa menyajikan konsep-konsep astronomi sederhana dengan alat-alat peraga yang dan bisa diajarkan dengan cara yang menyenangkan seperti itu baik selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua e, yang akan menyampaikan materi tentang sejarah astronomi perempuan dan penelitian yang akan disampaikan oleh Dr. Lucky Puspitar ini. Beliau ini juga dosen saya dulu ketika saya menjadi mahasiswa. Beliau memperoleh gelar sarjana di Program Studi Astronomi, Institut Teknologi Bandung tahun 2009, kemudian memperoleh gelar magister pada tahun 2011 di University, Paris University. Kemudian memperoleh gelar doktor pada tahun 2014 di Paris observatory. Mohon maaf, Bu, saya sebutkan dalam bahasa Inggris karena saya tidak bisa berbahasa Perancis. Um, saat ini, Ibu Luki merupakan dosen astronomi ITB, juga menjadi juri kompetisi sains nasional, dan tergabung dalam tim pembina internasional Olimpiade on Astronomi dan Astrofisik. Kepada Ibu Luki, saya persilahkan. Ya, izin sharing uh, screen ya. Bu Vivi, saya panggilnya sekarang Bu Vivi berarti ya. <laughs> Oke, okay, sebentar. Layar saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oh, sudah. Oke. Okay. Uh, sebentar saya um, ini dulu, maaf. Oke, okay, sudah kelihatan ya? Slide show-nya ya? Sudah, Bu. Baik, terima kasih Bu Vivi. <laughs> Maunya apa nih Mbak Vivi? Ya, yes, Kalau lagi kuliah dipanggil apa Vi Kak Vivi atau Bu Vivi, Bu tadi panggil Kakak Bu oh, Kak Vivi, baik ya. Terima kasih kesempatannya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun ya, Itera, selamat dia Natalis. semoga semakin sukses terus ke depannya, dan terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk sharing ya. Ini mungkin lebih seperti sharing ya, tentang sejarah, ya, perempuan dalam sejarah astronomi begitu ya. Oke, saya mulai saja. Tapi mungkin saya karena tadi saya sempat nanya Kak Vivi nih pesertanya apakah uh, dari apa uh, program studi sains kepanetan semua atau beragam background, ternyata beragam background. Jadi saya mungkin mulai uh, dari perkenalan dulu tentang apa sih astronomi itu ya. Jadi uh, saya percaya di sini sudah banyak yang memahami astronomi ya, tidak terbalik dengan astrologi. <laughs> Nah, ini kita memang sejak zaman dahulu kala, nenek moyang kita tuh sudah mengamati benda-benda langit, ya. Dan sebenarnya, astronomi ini adalah cabang ilmu yang mempelajari benda-benda langit tersebut, ya. Jadi, merupakan ilmu beda dengan astrologi, kalau astrologi itu bukan ilmu, ya, lebih seperti apa, memprediksi <tuh> hidup manusia, tapi tidak ada ilmu, maksudnya tidak ada sainsnya, gitu ya. Kalau astronomi ini ilmu pengetahuan alam yang memang mempelajari benda-benda langit. Ya. Nah, bayangkan dari sejak nenek moyang kita sudah mengamati benda-benda langit. Jadi, kita bisa katakan bahwa astronomi merupakan salah satu cabang ilmu tertua, gitu ya. Karena memang sejak sejak zaman prasejarah gitu ya. Jadi, kalau prasejarah kan artinya belum tertulis ya. Belum tertulis pun astronomi sudah Dipahami gitu ya, dipelajari oleh manusia. Nah, ini salah satu buktinya. Ini ada lukisan di goa. Nah, ini di goa di Prancis, goa Lasco. Nah, ini gambar lukisan apa? Ini gambar ban, seperti Banteng ya, ya hewan bertanduk lah, istilahnya gitu. Nah, konon ini ternyata gambar ini uh, ada suatu riset yang mengatakan bahwa gambar ini sebenarnya adalah peta bintang, Star Chart gitu ya. Nah, jadi kalau kita ya ada salah satu, ya ada riset yang mengatakan ini sebenarnya untuk menggambarkan rasi bintang gitu ya yang di langit ya jadi di sini oh sorry deh tadi saya belum menyalakan pointer ya nah ini ya jadi ternyata si uh, hewan bertanduk ini tidak lain adalah Taurus ya kalau kita melihat langit itu ya ada rasi Taurus nah, ataupun di sini di dekat Taurus ada rasi Orion nah ini ternyata ini sabuknya si pemburu jadi pemburu memburu Taurus gitu ya dan di sini ada uh, bintang yang sangat uh, gugus bintang ya jadi gugus bintang adalah kumpulan bintang-bintang gitu ya uh, nah yang sangat terkenal mungkin pernah dengar Pleiades dikenal juga sebagai Seven Sister ya sebenarnya lebih dari tujuh tapi kalau mata kita melihatnya sekitar tujuh ya nah ini konon katanya ini ada Pleiades jadi ini dari sejak zaman prasejarah, manusia belum menulis, ya, tapi sudah mengamati langit dan sudah mencoba menceritakan. Nah, saya beberapa bulan terakhir ini, saya sempat mendengar bahwa di Indonesia ternyata ada juga lukisan-lukisan prasejarah yang ditemukan di gua, gitu ya, di Sulawesi. Kalau tidak salah, nah, tapi saya belum cek apakah ada jejak astronomi di lukisan tersebut, ya. Kita mungkin harus cek bersama tuh, mungkin barangkali juga. Manusia prasejarah di Indonesia juga jangan-jangan sudah mengamati langit juga, gitu ya. Nah, ini Pleiades cantik sekali ya. Ini kalau kita lihat, cantik sekali. Nah, oke, okay. saya mungkin akan mengulas sekilas. Kalau tadi kita melihat di zaman prasejarah, ya tentunya setelah itu manusia tetap terus menjadi pengagum langit gitu ya sampai di zaman uh, Yunani Kuno ini salah satu zaman di mana wah banyak sekali uh, apa ya penemuan-penemuan uh, gitu ya uh, karena di situ waktu itu memang banyak filsuf-filsuf ya pemikir-pemikir gitu ya nah dan di sini sebenarnya tokohnya banyak sekali ya ada Anaxagoras ada Ptolemeus ada Um, ya Plato, Aristoteles, kemudian um, Aristarkus gitu ya banyak sekali. Nah tapi saya di sini meng-highlight salah satu pemikiran dari seorang filsuf Yunani namanya Claudius Ptolemeus. Dia adalah salah satu yang mempopulerkan model geosentris. Geosentris itu kalau geo itu sebenarnya kan bahasa Latin dari bumi ya, sentris itu uh, apa pusat. Jadi bumi sebagai pusat. Ya sebenarnya Ptolemyus ini bukan yang pertama kali gitu mengungkapkan konsep ini. Jadi, dari sebelum-sebelumnya juga sudah ada, tapi dia yang mempopulerkan karena dia menulis buku yang berjudul Almagest yang kemudian jadi ibaratnya buku referensi dari astronom-astronom berikutnya gitu ya. Nah, nah ini gambarnya Bapak Ptolemyus. Ini uh, ilustrasi bukunya, gitu. Kira-kira dia gambarkan seperti ini. Ini ada bumi, ya. Terus ini uh, ada, ven uh, ada bulan, Venus, kemudian Matahari, Mars, dan sebagainya. Jadi di sini, buminya tuh diam, gitu ya. Benda-benda langit yang kita amati, mengitari bumi dan menempel. Nah, benar atau salah? Modelnya dia. Kalau <laughs> sekarang kita bisa bilang ya, ini salah, tapi kesalahan yang bertahan sangat lama. Jadi ini adalah suatu model yang salah tapi bisa bertahan 1.500 tahun luar biasa ya dan bahkan ada banyak sekali korban gitu ya akibat um, ini ya jadi uh, dulu kalau kita bilang kepercayaan gitu ya uh, itu kadang ada yang ekstrim gitu ya fanatik gitu ya bahwa oke okay, ini pokoknya bumi itu pusat gitu ya bahkan kalau ada pendapat lain mungkin wah tidak bisa diterima nah, itu bahkan um, Me, apa ya memberikan beberapa korban gitu ya pemikiran lainnya jadi tidak diterima. Jadi ini luar biasa ya kesalahan yang bisa bertahan 1500 tahun. Tapi um, walaupun ini model yang tidak benar, kita tahu sekarang bahwa bumi bukan tata, pusat tata surya, tapi e, konsep ini masih kita bisa manfaatkan. Jadi kalau Kak Vivi atau mungkin Kak Nindita mungkin mengajar ada pasti astronomi posisi ya mempelajari itu kadang-kadang kita mengasumsikan oke okay, mengibaratkan oke okay, kalau bumi di tengah kira-kira benda langit geraknya seperti apa. Jadi konsep ini masih digunakan walaupun e, bukan apa? secara realitanya bukan yang benar gitu ya. Kita sekarang sudah tahu bahwa yang benar adalah e, model heliosentrik ya di mana uh, tata surya kita pusatnya adalah matahari, gitu ya. Atau bahkan kalau kita mau lebih detail ada pusat massa dari tata surya, gitu ya, sebenarnya tidak pas di matahari, tapi sedikit geser, gitu ya, dari matahari. Nah, uh, jadi bayangkan dari abad ya zamannya Yunani kuno sampailah baru ke abad ke 16 gitu ya. Si model geosentris ini mendapat tantangan keras, gitu ya, dari seorang uh, astronom Polandia bernama Nicholas Copernicus. Uh, dia mengemukakan model heliosentrik. ya, jadi Copernicus ini menulis buku, tapi sayangnya dia mendapatkan tekanan, gitu ya, dari berbagai pihak, sehingga memang akhirnya bukunya dia simpen, gitu ya, dia tidak berani publikasikan nah ini dia menge mengemukakan model heliocentrik di mana matahari adalah pusat tata surya kemudian bumi itu bergerak mengelilingi matahari, Berarti ya uh, si Copernicus uh, ini menganut uh, paham oscam razor gitu ya. Harusnya yang paling sederhana itu yang benar gitu ya. Karena kalau kita menjelaskan gerak benda langit dengan geo geosentris itu ternyata jadi complicated gitu. Ya. Jadi akan kadang-kadang kok aneh gitu ya. <tapi>, Tapi ternyata model yang sederhana itu misalnya ketika kita katakan pusatnya bukan bumi melainkan matahari ternyata bisa menjelaskan gerakan benda langit terutama planet-planet dengan lebih baik. Nah selain uh, Copernicus di abad ke-16 ada seorang astronom juga, fisikawan juga yang sangat terkenal bapak Galileo Galilei ya. Um, nah si Galileo ini uh, adalah orang pertama yang memanfaatkan teleskop untuk mengamati benda langit. Jadi sebenarnya teleskop atau teropong sudah ada sebelumnya gitu ya, tapi uh, Galileo adalah orang yang menyempurnakannya. Dan menggunakan ini untuk mengamati benda langit, ya. Dan ya, yang me melihat bahwa oh Jupiter itu punya satelit, oh Saturnus itu punya cincin, gitu ya. Nah Terus kawah-kawah bulan, nah ini Galileo. Makanya bapak Galileo, apa, Galileo ini dinobatkan sebagai bapak pengamatan astronomi, ya. Jadi astronomi itu memang ilmu yang observasional, ya karena ber banyak berlandaskan pengamatan. Dan bapak pengamatan astronomi ini Galileo berkat jasanya memodifikasi atau me, 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 apa namanya, mendesain ulang teleskop dan memanfaatkannya untuk mengamati benda langit. Nah kemudian ada Johannes Kepler. Jadi Copernicus sudah mencetuskan model heliocentrik, tapi sayangnya tidak populer dan banyak tekanan sehingga tidak dipublikasikan. Nah Johannes Kepler ini kebetulan dia bekerja dengan Tycho Brahe dan Brahe ini adalah salah satu astronom yang sebenarnya menganut geosentrik tapi punya data yang baik gitu ya, data pengamatan planet-planet dan uh, Kepler asistennya si Brahe ini memanfaatkan data-data tersebut dan ternyata menemukan bahwa model yang benar sebenarnya heliosentrik gitu ya. Dengan uh, ya mungkin sudah kenal hukum Kepler ya bahwa planet-planet mengitari pusat tata surya dalam orbit elips ya yang sangat terkenal. Kemudian ada juga, nah, Newton sebenarnya lebih ke abad 17 ya, uh, tapi ya dia fisikawan juga ya, astronom juga. Nah dia yang mengemukakan hukum uh, gravitasi. Ya. Nah ini modelnya Copernicus. Jadi uh, di sini Copernicus mengatakan pusat tata surya adalah matahari, kemudian planet-planet mengelilinginya tapi di sini dia masih terpengaruh oleh um, pemikiran Yunani kuno bahwa bentuk yang sempurna adalah bentuk bulat, lingkaran. Jadi di sini orbitnya masih lingkaran. Dan Kepler menemukan ternyata sebenarnya bukan lingkaran tapi elips gitu ya lintasannya. Nah, ini teleskopnya Galileo ya, sebenarnya tidak besar ya, tapi ternyata teleskop seperti ini sudah bisa memberi capaian yang luar biasa, sudah bisa mengamati uh, satelit dari Jupiter gitu ya. Uh, kemudian sudah mengamati cincin dari planet Saturnus, sudah bisa melihat kawah-kawah bulan, gitu ya, uh, dan sebagainya. Saya nggak tahu apakah di NASA juga mungkin Kak Nindita ini ya bikin apa teleskop Galileo juga, gitu ya. Nah, oke, okay. kemudian masuk ke abad 18 ini kita katakan sebagai Enlightenment. Jadi begitu uh, konsep heliocentrik sudah bisa bisa diterima hukum Newton sudah bisa diterima nah tentunya ini kita memasuki babak gitu ya babak astronomi baru yang akan melahirkan astronomi modern dan kemudian berkat Galileo juga perkembangan teknologi pengamatan ya teleskop itu juga semakin berkembang nah, contohnya ini bapak Herschel ya yang punya teleskop 40 40 feet ya kalau tidak salah ya Nah, ini uh, William Herschel. Itu salah satu astronom terkenal juga. Dia adalah penemu dari uh, planet Uranus. Jadi, kalau kita dengan mata telanjang, kita hanya bisa melihat beberapa uh, tidak semua planet yang ditata surya. Jadi, waktu itu sampai Saturnus, jadi untuk planet-planet yang lebih di luar lagi, lebih jauh dari itu, memang membutuhkan alat bantu teleskop. Dan um, waktu itu, di abad ke-18 ini, masuk ke era uh, mencari planet gitu ya mencari pencarian planet jauh gitu ya dan salah satunya oleh uh, si William Herschel dan William Herschel ini biasanya banyak tidak hanya menemukan planet uh, Uranus tapi juga uh, banyak ya misalnya dia mencoba mendeskripsikan galaksi kita seperti apa dia juga membuat katalog nebula dan sebagainya. Kemudian masuk ke babak baru ya, astronomi modern. Nah, tadi kalau Kak Nindita cerita tentang spektrum, apa sih spektrum itu? Spektrum itu sebenarnya distribusi energi terhadap panjang gelombang. Jadi, kalau kalian suka main sama prisma, gitu lewatin cahaya matahari ke prisma, kita lihat ada pelangi gitu ya. Itu tidak lain ada spektrum. Jadi, bagaimana kita mendistribusikan energi dari cahaya matahari? Terhadap panjang gelombangnya, gitu ya. Ini contohnya, dan kalau kita punya prisma yang sangat baik, gitu ya, kita akan bisa melihat uh, fitur lain selain kita melihat spektrum kontinu yang merupakan pelangi. Itu, kita juga bisa melihat fitur yang berupa garis-garis absorpsi ataupun emisi. Dan ternyata, garis-garis pada spektrum ini tuh sudah seperti, uh, kalau tahu, hewan zebra itu kan, dia punya ini, ya punya strip-strip ya di di badan nenek itu ternyata strip itu seperti fingerprint ya uh, sidik jari. Jadi ternyata garis-garis ini tidak sembarang garis tapi bisa cerita banyak hal yang akan menceritakan komposisi dari objek tersebut. Jadi ke kekuatan dari spektroskopi ya adalah uh, ya dia bisa memahami gitu mempelajari, mengkaji interaksi antara cahaya dengan materi. Jadi di sini kita bisa mendapatkan materi, komposisi materi tersebut. Ya, nah, ini salah satu uh, highlight di abad ke-19 adalah uh, penemuannya Joseph Fraunhofer. Dia menemukan garis-garis spektral di matahari, dan dari situ kita bisa tahu komposisi dari uh, matahari, gitu ya. Nah, tadi saya cerita tentang oke okay, sejarah astronomi dari dari zaman uh, prasejarah sampai ke Masuki era modern, gitu ya. Terus, saya menyebutkan tokoh-tokoh. Terus pertanyaannya, di mana perempuannya, gitu ya? Bagaimana peran astro uh, perempuan dalam astronomi, gitu ya? Siapa saja, gitu ya? Nah, kalau saya tanya ke teman-teman semua nih, uh, bisa menyebutkan nggak kira-kira nama astronom astronom perempuan? Uh, ast uh, maaf, nama uh, astronom perempuan, tapi bukan dosen kalian ya, <laughs> bukan dosen di ITERA. atau di uh, mungkin lebih sulit dibanding kalau saya menanyakan nama-nama astronom pria gitu ya. Kalau tadi pria sudah banyak tadi ya. Kita tadi menyebut nama ada Nicolaus Copernicus, ada Galileo, ya kan ada Newton dan sebagainya, tapi perempuannya mana gitu ya. Apakah tidak berperan? Salah ya, ternyata berperan sekali. Nah, ini saya akan cerita. Sebenarnya dia mereka jadi astronam astronam perempuan ini punya peran yang luar biasa tapi sayangnya seringkali hidden gitu ya. Tidak tersebut gitu ya. Nah, ini memerlukan tugas kita nih bagaimana kita bisa um, menyetarakan hal tersebut gitu ya. Nah, siapa saja sih uh, astronom perempuan itu? Ya, kalau kita balik lagi ke zaman filsuf Yunani ya. Zaman Yunani kuno kalau tadi saya menyebutkan ada tokoh Claudius Ptolemeus, sebenarnya di abad keempat, ya, ada juga seorang, ya, astronom, dia juga seorang filsuf, juga seorang matematikawan, namanya Hipas, Hipasia. ya, Hipas, ini dari kota Alexandria di Mesir, ya, berarti, ya, uh, nah, dia ini. Uh, ya sebenarnya pekerjaannya banyak sekali tapi memang banyak pekerjaan yang hilang gitu ya tidak ter terdeteksi gitu ya nah dia digambarkan sebagai seorang guru yang karismatik jadi dia mengajar gitu ya uh, dan di sini kita bisa lihat salah satu kontribusinya bahwa dia itu editor dia dia menyunting bukunya si Almagest yang dari karangan Ptolemius itu sebenarnya disunting diedit sama si Hipatia Kemudian dia juga membuat, sebenarnya dia membuat banyak buku tapi sayangnya banyak yang hilang gitu ya. Dan salah satu yang dia uh, buat itu penjelasan tentang irisan kerucut gitu ya. Kemudian dia juga membuat uh, astrolab, ya, mungkin di NASA juga jangan-jangan, mungkin astrolab juga ya Mbak Nindita ya. Jadi astrolab ini alat untuk mengukur ketinggian benda langit gitu ya. Nah ini dia membuat astrolab dat datar gitu ya. Uh, sebenarnya Sherlock sudah ada sih sejak, tapi dia memodifikasinya gitu ya, modifikasi dengan baik. Nah ini kisah hidupnya tragis karena dia meninggalnya dibunuh gitu ya. Uh, dan kalau kalian suka tertarik dengan cerita-cerita uh, seperti ini, uh, ada filmnya. Saya ingat dulu saya pernah nonton filmnya itu berjudul Agora. Nah itu kisah hidupnya Hipastia ini. Ya jadi dia tuh punya peran yang jadi kita lihat ternyata sebenarnya ada gitu ya pemikir atau uh, woman in science atau woman in astronomy itu ada gitu ya, cuman memang jarang sekali tersebut. Nah kemudian kalau tadi saya menyebut nama Sir William Herschel yang menemukan planet Uranus, ya kan? Uh, Tadi, kalau saya menyebutkan nama Sir William Herschel, menemu Uranus, dan dia juga tokoh yang uh, yang ternama, bahkan uh, ya ada pertanyaan <tid> tidak? Oke, okay, baik, saya lanjutkan ya. Kalau belum ada pertanyaan, uh, jadi... Uh, Si Herschel ini bahkan namanya dinobatkan sebagai suatu satelit ya yang mengamati e, materi antar bintang di panjang gelombang inframerah. Nah ternyata si Herschel ini punya saudara perempuan namanya Caroline Herschel. Tapi jarang sekali orang mengenal Caroline Herschel. Orang taunya William Herschel. Tapi Caroline ini jarang dibahas. Padahal dia adalah asisten terbaik gitu ya kakaknya. Jadi dia sering sekali membantu si William Herschel. Nah, Caroline ini menemukan komet juga ya. Selain itu dia, ya tadi ya asistennya Herschel dan dia sangat teliti. Dia bahkan membantu si Herschel ini dalam me menyusun katalog nebula. Nebula itu, uh, jadi kalau dulu tuh kita belum tahu adanya galaksi lain. Jadi pokoknya objek kalau bukan titik gitu ya, diffuse disebutnya nebula. Nebula bisa berupa awan antar bintang, tapi di zaman itu waktu itu masih ada miskonsepsi antara nebula dengan galaksi. Jadi pokoknya Objek diffuse gitu ya, jadi dikatakan, dan katalognya namanya New General Catalog. Ya, nah, tapi si Caroline ini, uh, ya, walaupun tidak terlalu terdengar namanya, tapi dia mendapat apresiasi, yaitu uh, menjadi anggota kehormatan, ya, dari Britain Prestigious Royal Society, dan dia sebenarnya juga mendapat gaji gitu ya, tapi memang tidak besar gitu ya. Jadi, mungkin dia, um, perempuan, ya, yang pertama yang mendapat gaji di bidang astronomi gitu ya karena membantu uh, William Herschel. Nah ini fotonya dia selalu uh, menemani kakaknya mengamati langit dan dia juga pengamat langit juga ya. Nah tadi Caroline Herschel. Nah ini ada juga Maria Mitchell juga uh, penemu komet dan dia adalah astronom profesional per uh, pe, perempuan pertama di Amerika. Jadi kalau di Inggris tadi ada Caroline, di di Amerika ada Maria Michelle. Nah, kemudian ini ada juga ya Annie Jump Cannon. Nah, ini ibu yang sangat luar biasa ya. Jadi dia ini punya uh, peran yang sangat penting di astronomi bahwa dia adalah yang mengkatalogkan eh, yang mengklasifikasikan gitu ya spektrum bintang. Tadi saya cerita tentang spektrum bahwa itu adalah distribusi energi terhadap panjang gelombang ternyata karena bintang itu punya temperatur yang berbeda-beda spektrumnya itu bisa berbeda-beda dan yang mengidentifikasinya adalah si ibu Ani ini ya nah dia mengklasifikasikan bintang menjadi ini O B A F G K M kadang-kadang disingkatnya di apa jembatan keledainya untuk mengingat klasifikasi ini oh I'll be fine oh be a fine girl kiss me gitu ya dan dia disebut juga sebagai perempuan komputer karena saking telitinya luar biasanya tekunnya dia eh uh, menghandle dia me, apa menghandle tuh uh, menangani sekitar 350 ribu spektrum bintang dan dia bisa melihat polanya gitu itu luar biasa sekali. Nah, si N ini juga salah satu dari eh uh, perempuan-perempuan yang bekerja bersama direktur Pickering. Jadi pikirin ini salah satu direktur Observatorium dan di mana dia punya ya dibantu gitu asisten-asisten yang banyak perempuannya gitu ya dan ini salah satu asisten ya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat ini ya ada artikel bahwa Uh, si Annie ini disebut sebagai komputer yang mengklasifikasikan bintang. Dan zaman dulu spektrum bintang belum digital ya, benar-benar masih dalam apa lembar-lembar uh, gitu ya. Uh, jadi mat, Bu Annie ini punya mata yang luar biasa ya, uh, bisa mengenali pola spektrum bintang. Nah, ini contohnya nih spektrum bintangnya seperti ini nih. Ya bayangin ya garis grab terang gelap terang ini dia bisa mengkategorikan Oke, ada yang kelas O, ada yang kelas B, ada yang kelas A gitu ya. Yaitu luar biasa dari sekitar 350.000 spektrum gitu ya. Nah, ini spektrum bintang yang sekarang gitu ya. Sudah colorful. Kalau zamannya Bu Ani, dia melihatnya seperti ini, hitam putih saja gitu ya. Nah, kemudian ada uh, Henrietta Swan Leavitt. Nah, ini adalah juga perempuan yang berperan sangat penting di astronomi. Dia penemu Uh, hubungan periode luminositas bintang cepheid apa sih bintang cepheid bintang yang uh, berubah kecerlangannya secara periodik dan ternyata perubahan kecerlangannya ini ya terkait dengan uh, kuat kecerlangannya jadi kecerlangan intrinsiknya atau luminositasnya dan kalau kita tahu uh, ke uh, apa kecerlangan intrinsik maka kita bisa mengestimasi jarak suatu objek jadi cepheid ini disebut juga sebagai lilin penentu jarak gitu ya karena uh, Ya, jadi karena hubungan ini jadi kita e, bisa menentukan jarak e, benda langit. Dan ini sangat penting karena menentukan jarak benda langit itu tidak mudah ya. Enggak kayak kalau di laboratorium fisika gitu kita bisa pakai penggaris gitu ya. Kalau di astronomi itu kan kita, kita nggak bisa nyentuh objek ya. Jadi untuk menentukan jarak itu adalah hal yang sangat challenging. Jadi penemuannya beliau ini sangat membantu sekali untuk menentukan objek-objek benda langit yang jauh seperti bintang atau bahkan galaksi lain gitu ya. Nah, ini berkat si Henrietta Swan Leavitt. Nah, ini contohnya bintang Cepheid yang tadi saya lihat, tadi saya ceritakan bahwa ini adalah bintang yang berubah kecelangannya secara periodik. Jadi, kalau kita lihat dengan mata itu jadi terang, redup, terang, redup. Terus kita bisa juga bikin kurva cahaya. Yang jadi, ini kecerangannya terhadap waktu gitu ya. Kita lihat kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup gitu ya. Dan Abu Leavitt ini menemukan hubungan antara kecerlangan dengan periodenya gitu ya. Jadi kalau saya tahu periode perubahannya, saya bisa tahu kira-kira kecerlangannya berapa dan kalau saya tahu kecerlangan intrinsiknya berapa, maka saya bisa menentukan jarak objek tersebut. Lalu ada juga Cecilia, Cecilia, Payne. Nah, ini adalah astronom perempuan dengan gelar PhD yang pertama gitu ya. Jadi eh, Doktor gitu ya, doktor astronomi pertama perempuan itu Bu Cecilia Pen dan ini um, dia punya jasa uh, dialah yang me, me, apa namanya, mengungkapkan gitu me, uh, menjelaskan bahwa bintang itu sebenarnya adalah bola gas raksasa yang terdiri dari sebagian besar terdiri dari hidrogen. Nah, ini adalah berkat Cecilia Pen dan Cecilia Pen ini menulis buku um, tesis S3-nya dan Konon katanya, buku ini tuh layak banget mendapat penghargaan karena sangat rapi, gitu ya. Penulisannya sangat rapi, sangat jelas untuk buku S3-nya ini, apa tesis S3-nya. Nah, kemudian masuk ke tahun 1928 dan 2016. Nah, ini ada Ibu Vera Rubin, dan ini adalah penemu materi gelap. Jadi, apa sih materi gelap itu? Nah, kalau kita lihat, ya galaksi kita gitu galaksi Bima Sakti itu tentu adalah kumpulan bintang-bintang kalau uh, ordernya sekitar sekitar 300 miliar bintang yang berputar gitu ya Nah kalau secara prediksi gitu ya harusnya kira-kira kurva -kira rotasinya seperti ini yang merah tapi ternyata ketika diamati malah yang si garis putih ini gitu ya yang menunjukkan adalah materi, adanya materi yang tidak kelihatan gitu tapi berperan secara gravitasionalnya itu si materi gelap atau dark matter itu jadi ini ada artikel bahwa Bu Vera Rubin adalah astronom yang membawa dark matter to light gitu ya nah ini gambarnya Bu Vera Rubin ya dengan teleskop nah si Bu Vera Rubin ini ya termasuk kategori. Nah, ini ada artikel lima perempuan yang harusnya dapat Nobel Prize gitu ya, tapi tidak. Nah, jadi dua di antaranya ini astronom perempuan dan salah satunya Vera Rubin. Jadi kalau melihat penemuannya yang sangat breakthrough gitu ya, harusnya dia layak untuk mendapatkan Nobel Prize, tapi sayangnya sampai di akhir hidupnya di tahun 2016 ya, beliau meninggal dunia. Sayangnya sampai di tahun 2016 pun dia tidak mendapatkan gitu ya, mendapat penghargaan Nobel Prize. Padahal sangat layak sekali gitu ya untuk mendapatkan Nobel Prize karena ini adalah penemuan yang uh, breakthrough gitu ya, bahwa oh ada materi gelap gitu ya, ada di di alam semesta kita. Dan selain Bu uh, Vera Rubin, satu perempuan lainnya yang sebenarnya harusnya layak mendapatkan Nobel Prize adalah Jocelyn Bell nah Jocelyn Bell ini adalah penemu pulsar. Pulsar itu apa sih? Pulsar ini adalah bintang neutron yang uh, meradiasikan, mengemisikan energi. nah tapi kalau kita lihat si radiasi ini tuh seperti mecusuar gitu ya, seperti lampu di kutub-kutubnya si bintang neutron ini dan itu berputar gitu ya secara periodik. nah waktu itu uh, si Jocelyn Bell dia astronom radio ya dia mengamati ini ada kok ada sinyal yang periodik tapi ini dari apa gitu ya objek apa yang bisa menghasilkan seperti ini nah ini adalah um, uh, kontribusi dari penelitiannya Bu Jocelyn Bell nah tapi uh, ya sebenarnya penemuan ini tahun 67 dan sebenarnya komite dari Nobel Prize ini mengakui pentingnya pulsar karena pulsar ini bisa jadi suatu standar waktu ya kalau kita sekarang pakai jam atomik sebenarnya pulsar itu tidak kalah presisinya dengan jam atomik gitu ya dan uh, Komite Nobel Prize menghadiahkan Nobel Prize untuk penemuan pulsar tapi sayangnya yang dapat bukan Jocelyn Bu Bell. Tapi pembimbingnya. Jadi karena dia waktu itu masih uh, PhD gitu ya dan perempuan gitu PhD perempuan. Jadi waktu itu malah penghargaannya diberikan untuk Supervisornya, pembimbingnya, Anthony Hewish. Nah, waktu itu sebenarnya banyak kritik gitu ya, kenapa bukan Jocelyn Bell yang menerima gitu, atau paling enggak berdua atau ya waktu itu pertanyaannya kenapa hanya uh, pembimbingnya saja gitu ya? Nah, ini ada ya beberapa isu nanti kita akan diskusikan. Nah, sedangkan di Indonesia tadi Bu Sri sempat cerita ya ada Bu Pratiwi, Bu Karlina, dan Bu Premana, uh, Premadi yang sekarang menjadi uh, kepala observatorium bosca uh, di Indonesia pun juga nggak kalah gitu ya banyak sekali perempuan-perempuan uh, yang berjasa di bidang astronomi maupun space science gitu ya. Nah ini beberapa isu tadi saya sudah sempat katakan bahwa uh, ada beberapa perempuan yang sebenarnya penemuannya sangat penting yang harusnya dapat Nobel Prize tapi tidak gitu ya. Contohnya tadi penemuan dark matter oleh Vera Rubin, kemudian nah ini ya Jocelyn Bell <laughs> yang karena waktu itu dia masih PhD jadi yang dapat penghargaannya waktu itu supervisornya gitu ya. Nah, kemudian ada isu lain bahwa sebenarnya ada masalah gitu ya bahwa kita seringkali mungkin mahasiswa astronominya banyak inteknya banyak gitu ya. Tapi yang akhirnya berkarir di astronominya itu lebih sedikit dibandingkan yang pria, gitu ya. Ini hal-hal isu-isu yang mungkin kita harus aware, gitu ya, untuk kedepannya bagaimana gitu ya, supaya kita bisa uh, apa ya, ibaratnya uh, mendukung peran perempuan dalam sains, ya. Nah. Ini saya tunjukkan tabel, uh, ini dari International Astronomy Union, yaitu adalah suatu himpunan astronomi uh, internasio, astronom inter, internasional, astronom uh, internasional. Waktu saya presentasi di 2019, uh, waktu itu juga tentang Space Week, dan menyinggung isu yang sama, Women in Astronomy. Waktu itu sebenarnya jumlah anggota perempuan di organisasi ini waktu itu 18 persen. Nah tahun ini di Agustus kemarin ternyata sudah naik 21 persen. Jadi luar biasa astronomi salah satu yang mungkin di dalam sains gitu kita masih lebih baik dibanding beberapa bidang lainnya gitu ya bahwa jumlah memang masih minoritas ya kalau dibanding jumlah pria kan berarti hampir 80 persen ya. Nah ini kita 20 21 persen tapi ini sudah lebih baik dibandingkan beberapa bidang sains lainnya dan semoga ke depannya semakin baik gitu ya 50-50 gitu ya 50% 50% supaya ada uh, kesetaraan gitu ya karena sebenarnya uh, astronom perempuan itu tidak kalah gitu ya kalau kita lihat tadi ketelitiannya Bu Annie J Cannon gitu ya bagaimana dia bisa uh, mengklasifikasikan 350 ribu spektrum bintang menjadi kelas-kelas uh, spektrum bintang gitu ya ketekunannya jadi sebenarnya tidak kalah dengan astronom pria gitu ya nah jadi apa yang harus dilakukan uh, tadi ya uh, Bu Kak Nindya sempat cerita tentang NASA nah itu ya jadi kalau ada perempuan teman-teman perempuan ajak gitu ya supaya dia tertarik bidang sains ya mungkin ajak acara NASA gitu ya kemudian ada baiknya ada sharing stories gitu ya Kemudian, kita menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan di bidang sains, gitu ya. Uh, kemudian, kita juga harus uh, menghilangkan uh, bias, gitu ya. Kadang-kadang, di kehidupan kita, kita punya beberapa stereotype, gitu ya, kayak di Indonesia. Uh, kalau uh, perempuan jadi ibu, gitu ya, di rumah aja, misalnya ya nggak salah juga gitu ya uh, apapun yang dilakukan tetap baik gitu ya ibu rumah tangga baik yang berkarir juga baik semuanya baik tapi kita harus menghilangkan stereotip gitu ya uh, bahwa kalau kamu ini kamu harusnya ini gitu ya itu harus dihilangkan jadi kita harus biarkan setiap perempuan punya pilihannya masing-masing gitu ya nah sekarang kita masuk ke era big data jadi, astronomi ini salah satu juga bidang yang masuk ke era big data. Selain karena memang objek benda langit ini sangat banyak, gitu ya, dan pengamatannya juga sekarang sudah semakin canggih, jadi datanya juga semakin banyak. Tapi apa yang menarik di era big data ini adalah, ini adalah era yang mengizinkan perempuan punya peran yang sama seperti pria, gitu ya, karena data itu sangat berlimpah. Jadi, karena tantangan era big data adalah jumlah data naik secara eksponensial kompleksitas data juga semakin uh, meningkat gitu ya. Nah maka sebenarnya di sini perempuan harusnya juga punya peran yang penting gitu ya uh, dalam uh, apa tren riset sekarang gitu ya. Kalau zaman dulu astronom kerjanya sendiri, ngamatnya juga hanya di panjang gelombang tertentu dengan teleskop yang di bumi, landas bumi. Kalau sekarang itu trennya adalah kita harus kolaborasi gitu ya karena data semakin berlimpah pengamatan astronomi itu multi panjang gelombang dengan teleskop-teleskop raksasa yang aksesnya itu tidak mudah gitu ya dan harus kadang-kadang jejaring teleskop nah ini jadi trennya sekarang kolaborasi dan ini harusnya um, adalah suatu sarana yang sangat baik untuk perempuan terlibat gitu ya dalam riset astronomi nah ini saya akhiri dengan gambar ini uh, mungkin masih ingat dua tahun lalu ya penemu... apa um, Gambar black hole pertama, ya, uh, lubang hitam pertama yang waktu itu sempat viral, ya, di internet. Dan ini ada Mbak Katie, ya, uh, salah satu uh, peneliti astronom yang terlibat di proyek uh, New Horizon Telescope. Nah, uh, kita lihat bahwa peran astronomi itu, ya, peran perempuan dalam astronomi itu tidak bisa dipungkiri, dan ini kita lihat hardisnya Mbak Katie, ya, dengan tantangan era big data, gitu, ya. Uh, dan ini ya inilah era yang sekarang gitu ya era yang sekarang di mana perempuan bisa uh, harusnya berperan gitu ya uh, di berperan lebih di di uh, bidang astronomi. Uh, uh, ini mungkin kata-kata terakhir jadi sains ilmu pengetahuan tidak hanya permainannya pria dan juga bukan hanya permainannya perempuan, tapi perempuan uh, tapi permainan untuk semua orang ya baik pria ataupun perempuan gitu ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Luki. Uh, menarik sekali, luar biasa ya sejarah astronomi perempuan dari uh, yang dibawakan oleh Bu Luki, mulai dari tadi uh, astronom zaman dulu dari Caroline Herschel, Maria. Maria, Michelle, Michelle. Ya. Uh, hingga uh, saat ini di Indonesia juga ada Bu Pratiwi, Bu Karlina Bu Nana, hingga di era big data saat ini luar biasa ternyata banyak kontribusi astronom perempuan yang jarang kita kenal seperti itu. Uh, baik, lanjut ke materi selanjutnya terlebih dahulu ada materi tentang komunikasi astronomi untuk publik dari Mbak Mila Izzatul Iksanti. Beliau memperoleh gelar sarjana pada tahun 2016 di program studi Fisika Universitas Indonesia, dan sekarang menjadi penceramah astronomi di Planetarium dan Observatorium Jakarta, serta menjadi pengurus himpunan astronomi amatir Jakarta. Silakan, Mbak Mila. Iya, baik. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Uh, yang terhormat Bapak dan Ibu dosen yang uh, tergabung dalam Zoom meeting ini, para narasumber, ada Buluki, ada Kak Nindia ya tadi, uh, dan juga para panitia sekalian, peserta. Webinar pada siang hari ini, salam kenal. Nama saya Mila dari Planetarium dan Observatorium Jakarta. Um, saya sangat terhormat, nih, bisa bergabung dalam uh, kegiatan ini menjadi uh, salah satu yang bisa sharing, gitu ya, ke para hadirin sekalian mengenai kegiatan Planetarium dan Observatorium Jakarta yang tentunya erat kaitannya mengenai uh, komunikasi astronomi di Indonesia. Di mana tadi uh, sudah banyak disinggung, sebenarnya mengenai komunikasi astronomi oleh uh, para narasumber tadi. Ya, uh, mungkin saya di sini hanya sharing-sharing, melengkapi gitu, melengkapi uh, tentang kegiatan apa saja yang uh, saya dan rekan-rekan saya di Planetarium melakukan gitu uh, untuk mengkomunikasikan astronomi ke masyarakat. Saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, okay. nah untuk presentasi kali ini, saya beri judul "Planetarium dan Observatorium Jakarta sebagai Etalase Informasi Astronomi di Pusat Ibu Kota Negara." Nah, kenapa etalase? Kenapa saya menggunakan istilah etalase, ya? Karena, seperti yang kita ketahui, etalase itu kan suatu sarana untuk menampilkan atau memamerkan suatu objek, gitu ya. Nah, eh, di sini, Planetarium dan Observatorium Jakarta memang berfungsi sebagai etalase informasi astronomi, gitu. Dimana informasi astronomi itu sangat banyak, dan eh, audiens yang mau kita tuju itu juga banyak eh, jenjang-jenjangnya. Nah, sehingga... Kita butuh suatu sarana gitu untuk me menyajikan suatu informasi astronomi. Kemudian uh, yang namanya etalase biasanya pemilik etalase itu yang tugasnya menjelaskan gitu ya, menjelaskan uh, apa yang dipamerkan gitu atau apa yang disajikan. Dan memang Planetarium dan Observatorium Jakarta ini merupakan salah satu Uh, fasilitas keastronomian yang ada di Jakarta Pusat Jadi di pusatnya Ibu Kota Negara Seperti itu Nanti ya ada plus minusnya yang nanti akan saya ceritakan lebih lanjut hmm, Nah saya mau perkenalkan terlebih dahulu di Siapa saja sih squad dari Planetarium dan Observatorium Jakarta ini um, Jadi ada tiga bidang ya bisa dikatakan atau tiga grup gitu yang biasa menjadi penggerak kegiatan di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Uh, nah, yang yang utama dan pertama ada Pak Widya Sawitar, lalu ada Kak Aziz, ada Kak Raihan, ada Kak Ronis dan saya sendiri itu sebagai penceramah astronomi atau biasanya disebut juga juga narasumber astronomi. Jadi kalau ada yang membutuhkan informasi gitu mengenai astronomi, biasanya para penceramah astronomi ini yang menjadi garda paling depan gitu ya untuk memberikan informasi. Kemudian grup selanjutnya itu ada pemandu pameran atau asisten observasi. Jadi karena di sini itu planetarium itu tidak hanya berfungsi sebagai planetarium saja tapi ada observatorium. Nah makanya juga kita menjalankan fungsi sebagai observer gitu sebagai observa peng observasi pengobservasi benda langit. Nah di situ uh, ada dua perempuan dan dua laki-laki, ada Nadia, Sarah, uh, Kadeli dan Kadimas. Kemudian yang uh, yang ketiga, yaitu teknisi planetarium dan observatorium. Di sini memang orang-orang uh, yang ahli dalam uh, instrumentasi astronomi, ya, khususnya yang biasa kami gunakan di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Oh ya, satu lagi ada Pak Saiful. Nah, kalau dilihat dari sekuatnya tadi, memang. Uh, kalau kita berbicara tentang Women in Space di Planetarium Jakarta, uh, Women-nya baru tiga orang. <laughs> Kalau uh, untuk yang menjadi penggerak di Planetarium dan Observatorium Jakarta ya, uh, kebanyakan um, ada di ranah administrasi seperti itu. Banyak cewek-ceweknya. Nah, terus, sebenarnya apa sih yang menarik dari Planetarium dan Observatorium Jakarta ini? Jadi memang um, di sini saya tampilkan kutipan kutipan amanat uh, Bung Karno pada upacara pemancangan tiang pertama pembangunan Planetarium Jakarta di tahun 1964 ini. Jadi kalau kita lihat memang um, Presiden pertama Indonesia bahkan sebelum Indonesia belum belum 20 tahun ya bahkan ya tahun 1964 ini tuh sudah punya uh, visi gitu sudah punya cita-cita supaya masyarakat Indonesia ini bisa bersaing di uh, ranah keastronomian, gitu di ranah keantariksaan. karena emang pada zaman itu seperti yang kita tahu perkembangan uh, dunia antariksa di dunia itu juga sedang um, berlomba-lomba gitu ya antara Uni Soviet dan Amerika gitu yang dari menerbangkan manusia keluar angkasa atau e, menciptakan satelit dan lain sebagainya. Nah, Bung Karno ketika itu sudah punya harapan gitu e, masyarakat Indonesia yang ya mungkin masih dari dari hari kemerdekaannya saja tuh masih masih dibilang negara yang muda ya gitu itu harus sudah punya e, visi supaya bisa bersaing juga gitu bisa bersaing di bidang keastronomian. Jadinya memang planetarium ini sebagai hadiah-hadiah dari presiden pertama Indonesia kepada masyarakat Indonesia, khususnya kepada kota Jakarta, untuk menghilangkan tahayul dan menambah pengetahuan astronomi kepada masyarakat. Dan kalau kita melihat sejarah gitu ya, memang ketika uh, Indonesia dulu kan masih sangat kental ya budayanya gitu apalagi yang dipercaya atau tahayul gitu tahayul-tahayul gitu uh, sangat kuat gitu ya di tatanan masyarakat dimana kalau ada fenomena gerhana itu masih uh, banyak yang takut gitu atau ada fenomena komet gitu semuanya masih percaya itu menjadi uh, apa pertanda datangnya bencana gitu ya. Nah makanya um, untuk menghilangkan tahayul-tahayul seperti itu supaya ilmu pengetahuan itu bisa sampai ke masyarakat, makanya dibangunlah Planetarium dan Observatorium Jakarta ini. Um, nah kalau kita lihat juga mungkin bisa kita bisa mewajarkan gitu ya mungkin kalau zaman dahulu banyak sekali tahayul-tahayul yang merebak, bisa jadi memang karena um, ilmu pengetahuannya itu masih sulit gitu ya untuk diraih oleh masyarakat ya jangankan yang tentang astronomi gitu ya untuk ilmu-ilmu pengetahuan yang biasanya uh, sederhana saja tuh informasi teknologi informasi itu belum begitu uh, baik gitu makanya um, yang namanya tahayul-tahayul seperti ini masih sangat merebak di masyarakat. Nah tapi kalau kita lihat Semakin ke sini, gitu, sama era teknologi, semakin um, maju. Itu membuat komunikasi juga semakin baik, gitu ya. Uh, kita bisa mengakses informasi ilmu pengetahuan tuh lebih mudah dan cepat. Tapi sayangnya, kalau kita uh, lihat lebih detail, entah uh, apa penyebabnya, justru kecepatan teknologi yang semakin hari itu semakin cepat membuat. Um, masyarakat sendiri juga eh, apa ya kurang adanya literasi gitu jadi mungkin terlalu cepat gitu ya jadi informasi yang informasi yang sampai itu tidak diserap secara utuh sehingga malah menimbulkan masalah baru contohnya seperti hoax hoax seperti ini gitu ya mungkin di sini teman-teman yang eh, entah yang dari bidang astronomi ataupun yang bukan mungkin sama-sama juga sudah familiar ya dengan Uh, hoax yang sebelah kiri, nih, yang hoax yang biasa muncul tahunan entah kenapa setiap tahun selalu ada uh, berita seperti ini gitu uh, lalu kalau yang di sebelah kanan ini ini uh, sudah cukup lampau sih sudah tahun 2007 cuman um, hoax ini membuat efek Uh, yang cukup ini juga buat planetarium, jadi planetarium uh, bisa dikatakan diserbu ya tahun 2007 ini oleh banyak sekali masyarakat yang katanya ingin melihat Mars sebesar bulan gitu, padahal sebenarnya sih nggak seperti itu gitu. Nah, uh, dan sayangnya yang seperti ini kalau kita uh, banyak membaca di media sosial katanya uh, banyak yang tersebarnya tuh justru di grup keluarga gitu saya juga tidak mengerti ya kenapa malah grup keluarga gitu yang justru jadi uh, sumber berita hoax seperti ini padahal seharusnya kan keluarga itu menjadi ini ya jadi kelompok terkecil dalam pendidikan generasi gitu ya tapi justru malah uh, banyak yang mengatakan katanya uh, hoax hoax seperti ini tuh banyak tersebar di grup keluarga gitu mungkin itu menjadi uh, pr kita bersama. Nah selain hoax seperti ini juga kita uh, menemukan suatu masalah juga yang timbul akibat uh, cepatnya informasi, yaitu yang biasa kita sebut clickbait gitu. Jadi uh, suatu judul yang bombastis uh, yang ingin menceritakan suatu informasi astronomi gitu, tapi dia uh, dikemas dengan judul yang membuat um, orang yang tidak membaca secara utuh itu menjadi miskonsepsi gitu. ya contohnya ini yang terjadi tahun lalu ya mungkin di sini teman-teman juga yang suka main sosial media sempat melihat ada tren ada trending lapan dan alien gitu. jadi ini salah satu saya uh, ambil contohnya judulnya itu demi cari alien Indonesia rogoh 340 miliar rupiah. Padahal ketika itu uh, di negara kita juga masih struggling gitu untuk me melawan Covid gitu ya. Jadi kok ada berita seperti ini di saat uh, yang kurang tepat seperti itu. Sebenarnya kalau kita baca isinya itu ya banyak penjelasan dari uh, pihak lapannya langsung gitu ya kalau sebenarnya uh, lapan memang sedang membangun observatorium nasional di NTT sana di Kupang dan uh, mencari alien itu sebenarnya hanya salah satu uh, dari sekian banyak penelitian yang sebenarnya sudah uh, direncanakan me dengan membangunnya observatorium itu gitu tapi karena judul yang seperti ini dan tidak hanya satu media saja tapi ada beberapa media justru yang mengundang komentar-komentar uh, yang justru malah komentar-komentar sumbang gitu yang kita terima gitu ya yang seharusnya itu dengan adanya pembangunan observatorium baru itu membuat masyarakat Indonesia itu lebih bangga lebih senang gitu ya wah ada observatorium baru nih dan dikatakan nih observatorium yang canggih gitu ya untuk sebagai pelengkap atau pendamping untuk observatorium Bosya yang selama ini menjadi apa observatorium besar di Indonesia gitu, tapi uh, dibandingkan apresiasi justru komentar-komentar yang datang dari masyarakat justru malah komentar-komentar yang negatif gitu akibat kurangnya literasi dan hanya melihat uh, judul yang seperti ini. Jadi ini menjadi tantangan untuk uh, para komunikator sains ya khususnya di bidang astronomi uh, karena yang seperti inilah yang uh, justru muncul di era modern saat ini. Nah, planetarium sendiri sebenarnya tuh berfungsi sebagai penjembatan gitu, teman-teman. Jadi penjembatan antara informasi yang kita dapat dari hasil penelitian, entah itu dari observatorium, dari universitas, pokoknya dari lembaga-lembaga penelitian, yang pastinya kan bahasa astronomi atau bahasa langit itu sulit ya diterima gitu untuk masyarakat gitu. Banyak sekali istilah-istilah yang uh, masyarakat itu justru malah maksudnya apa gitu kan. Kita berbicara mengenai spektrum bintang gitu. Pasti juga tidak semua orang memahami tentang spektrum itu apa gitu. Tapi kalau kita berbicara tentang pelangi gitu, pastinya mereka langsung oh iya ya ngerti gitu maksudnya gitu. Jadi planetarium sendiri itu bisa menje menjembatani antara ilmu atau informasi yang hasil uh, hasil dari suatu penelitian kepada bisa langsung ke masyarakat atau bisa juga ke media massa. Lalu kita juga uh, bisa menggandeng para astronom amatir gitu untuk uh, yang yang pasti untuk uh, menyampaikannya ke masyarakat seperti itu. nah lalu eh, perannya kalau eh, bisa saya rangkum di sini ada empat poin yang pertama yaitu memperkenalkan astronomi kepada seluruh kalangan seluruh kalangan ini dari seluruh usia seluruh eh, background pendidikan pokoknya semua kalangan itu eh, bisa me bisa mendapatkan informasi astronomi yang sama nah itu kenapa di planetarium Jakarta ataupun pastinya yang dikerjakan oleh para komunikator-komunikator astronomi di seluruh eh, negara, gitu ya. Itu pastinya juga dia memikirkan kegiatan-kegiatan atau media-media eh, yang bisa untuk diterima dari kalangan bawah atau kalangan eh, masih anak-anak, ya, gitu, anak-anak sampai orang dewasa seperti itu. Dan juga terkadang uh, kami juga menemukan gitu ya um, para orang tua itu mengajak anaknya ke planetarium itu karena memang um, mereka sendiri itu tidak mampu untuk menjelaskan ilmu astronomi kepada anak-anak gitu. Jadi uh, istilahnya kayak dititipkan lah gitu ke planetarium si anak-anak ini untuk belajar gitu, untuk mempelajari astronomi. Kemudian, yang kedua, e, menyampaikan sains dengan bahasa yang mudah dipahami, e, memberi pemahaman bahwa astronomi itu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga penting, gitu ya, karena... Uh, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa astronomi itu ilmu yang mahal. Astronomi itu ilmu yang eksklusif, gitu. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengakses in, uh, ilmu astronomi. Padahal, sebenarnya kalau uh, kita memahami astronomi itu sendiri dengan bahasa yang enak, itu sebenarnya astronomi itu sangat dekat, gitu ya, dengan kehidupan kita. Nah, itulah uh, tugas kita sebagai komunikator astronomi itu untuk... Membawa uh, astronomi yang lebih mudah dicerna ke masyarakat, kemudian selanjutnya memberikan pemahaman dan informasi sains yang benar. Nah, ini uh, juga sangat penting tadi untuk me meredakan hoax, gitu ya kalau kita berbicara tentang misalkan informasi mengenai cuaca antariksa ada istilah badai matahari itu kalau tidak dijelaskan secara utuh gitu pasti uh, masyarakat bisa seperti tahun 2012 kemarin gitu ya percaya oh adanya aktivitas matahari yang tinggi bisa membuat uh, kiamat muncul gitu jadi malah uh, banyak kegaduhan-kegaduhan akibat misinformasi Lalu yang terakhir tentunya untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda. Nah, ini memang tujuan akhir gitu ya dari segala yang dikerjakan oleh komunikator astronomi gitu. Jadi setelah informasi dari dari penelitian itu selalu terupdate dengan bahasa yang mudah untuk dipahami dengan media-media yang mudah untuk diraih gitu sehingga itu bisa membuat uh, generasi muda baik itu anak-anak ataupun uh, yang masih merintis cita-cita itu bisa terinspirasi dari ilmu-ilmu uh, yang disampaikan. Nah, kemudian uh, planetarium dan observatorium itu sendiri itu memang uh, sebagai objek edu wisata uh, edu jadi bukan wisata kalau menurut saya pribadi lebih tepat edu wisata dibandingkan wisata edukasi gitu. Kenapa? Karena e, kami berharap orang yang datang ke planetarium itu lebih banyak mendapatkan ilmunya gitu. Jadi yang utama terkesan dalam benaknya itu adalah ilmu astronominya, bukan e, wisata yang e, biasa kalau wisata itu kan hal-hal yang ini ya, yang menyenangkan gitu ya, yang e, sifatnya hiburan gitu. Tapi memang e, kami mengharap yang lebih Berkesan kepada para pengunjung planetarium setelah dia keluar dari gedung planetarium itu adalah lebih ke uh, dia senang dengan ilmu uh, astronomi yang sudah dia dapat gitu, karena memang uh, kita fokus utamanya itu untuk mengedukasi masyarakat melalui um, sarana wisata gitu wisata yang menarik sehingga menjadi suatu objek eduwisata di Indonesia. Nah, Planetarium dan Observatorium Jakarta itu sendiri eh, berada di bawah pengelolaan Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki di mana ini merupakan salah satu unit pengelola yang ada di eh, bawah Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mungkin di sini agak ini ya, agak Oh, ternyata di bawah kebudayaan ya gitu. Ini memang e, baru, baru sejak tahun 2020, itu Planetarium dan Observatorium Jakarta itu berada di bawah Dinas Kebudayaan, di mana sebelumnya tahun 2019 itu berada, oh sorry, dari tahun 2017 sampai 2019 itu e, berada di bawah Dinas Kebudayaan dan pariwisata DKI Jakarta. Lalu di tahun 2020 itu dipecah antara dinas pariwisata dan dinas kebudayaan dan diputuskan bahwa Planetarium Jakarta ini masuknya di kebudayaan, dibandingkan masuk ke pariwisata. Nah kalau melihat dari sejarah dari tahun pemancangan tiang pertama kan tahun 1964 kemudian masa pembangunannya itu mencapai lima tahun jadi secara resmi sebenarnya planetarium Jakarta itu lahirnya itu tanggal 1 Maret 1969 jadi sudah 52 tahun ya di tahun 2021 ini nah itu dari tahun 1969 itu banyak sekali perubahan-perubahan pengelolaan dari mulai badan pengelola uh, yang mandiri lalu kemudian uh, ke dinas pendidikan dan sekarang sampai ke dinas kebudayaan nah di sini memang ada jadi satu hal yang menarik gitu ya di mana tadi kalau para uh, hadirin semua melihat apa yang dikerjakan Uh, oleh tadi teman-teman yang untuk mengerjakan NASA, lalu uh, tadi topik-topik yang dibicarakan oleh Bu Luki gitu ya tentang astronomi itu sepertinya um, pendidikan sekali gitu ya, harusnya ada di dinas pendidikan gitu tapi kenapa nih? ada di kebudayaan, uh, masih ada gitu aspek-aspek astronomi yang bisa dibahas dalam sisi budaya gitu nanti akan uh, saya tampilkan apa saja yang bisa dihubungkan gitu ya antara astronomi dan budaya. Nah, ini uh, kondisi planetarium di tahun sebelum tahun 2019 karena sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini itu masih berlangsung proses revitalisasi. Jadi di kawasan teman Ismail Marzuki ini sedang di uh, diperbaiki gitu ya fasilitasnya supaya lebih baik lagi. Jadi 2019 dan sebelumnya kondisinya seperti ini. Di sini ada planetarium. Lalu tidak hanya planetarium, di sini juga ada observatorium. Ada tiga observatorium di sini dengan teleskop yang ya pastinya teleskop-teleskop yang lumayan besar ya di tiga ini. Dan salah satunya yang di sebelah sini ini adalah uh, teleskop yang biasa kita gunakan bersama dengan publik. Sedangkan kalau yang dua ini biasanya hanya untuk uh, pengamatan internal uh, petugas planetarium saja. Nah mungkin di sini juga uh, su suatu hal yang unik gitu, di mana biasanya observatorium itu berada di suatu daerah dengan kualitas langit yang bagus gitu ya, yang uh, Polusi udara dan polusi cahayanya rendah gitu biasanya ada di pegunungan atau pokoknya ada di tempat yang langitnya bagus gitu ya langitnya cerah gitu tapi di sini unik nih observatorium ada tiga di pusat ibu kota negara gitu di mana uh, ya bisa teman-teman lihat ya di sini banyak sekali gedung-gedung bahkan uh, di sebelah sini itu ada tiga apartemen sangat Dekat dengan planetarium, jadi memang medan pandang kami untuk observasi di uh, wilayah sini memang sangat sempit, gitu. Uh, dan ya, namanya juga pusat ibu kota negara, ya. Jadi, uh, kualitas langitnya, polusi cahayanya sangat parah. Tapi, kenapa terus bertahan ada di sini, memang? Uh, kalau obrolan-obrolan gitu, dari obrolan-obrolan pernah tercetus gitu ya, ketika baru ingin revitalisasi, tercetus ide kalau ya udah observatorium Jakarta dipindah aja gitu ke eh, ke Kepulauan Seribu gitu, dimana di mana di Kepulauan Seribu kan pastinya di sana kualitas langitnya lebih bagus ya gitu. Tapi kenapa itu tidak diterima gitu? Kenapa itu hanya menjadi obrolan biasa karena... Eh, fungsi dari planetarium dan observatorium Jakarta sendiri ini kan menjadi sarana edukasi yang mudah untuk digapai gitu ya, mudah untuk di uh, ya digapai oleh masyarakat gitu. Kalau misalkan observatoriumnya ini misalkan dipindah ke daerah um, kepulauan seribu gitu misalkan. Nah, ma ya masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya itu justru malah sulitan gitu kan untuk uh, untuk bisa me memiliki pengalaman mengobservasi benda langit gitu. Jadi meskipun ini berada di pusat kota Jakarta dengan kualitas uh, langit yang ya uh, paling hanya bulan dan planet-planet gitu ya dan beberapa bintang-bintang terang saja yang terlihat tapi memang tujuan utama dari observatorium di sini itu untuk edukasi gitu bukan uh, tujuan untuk penelitian seperti halnya yang dikerjakan teman-teman di OIL atau di Bosya atau observatorium lainnya itu uh, itu tidak menjadi fokus utama kami gitu jadi fokus utama kami justru untuk memperkenalkan ke masyarakat bahwa Begini loh observatorium gitu, begini fasilitasnya, cara untuk mengamati langit itu seperti ini sehingga mereka mendapatkan pengalaman gitu untuk um, uh, untuk mengamati benda-benda langit. Nah ini rencana tahun depan setelah masa revitalisasi seperti ini, jadi. Uh, Insya Allah, masih tetap dipertahankan, ya, gedung planetariumnya, karena memang sudah menjadi cagar budaya gedung planetarium. Kemudian, observatoriumnya juga masih ada, dan kawasan Taman Ismail Marzuki memang sudah direncanakan menjadi seperti ini gedung-gedung di sekelilingnya ini kebanyakan adalah fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan seni budaya gitu. Karena tadi Taman Ismail Marzuki itu kan merupakan pusat kesenian Jakarta ya gitu. Jadi kita memang sangat berdampingan erat dengan uh, seni budaya. Nah, kemudian saya juga mau sharing uh, semoga ya ada inspirasi yang bisa diambil ya dari kegiatan-kegiatan Planetarium ini. Kegiatan utama yang dilakukan oleh planetarium itu ada tiga. Yang pertama, menggelar pertunjukan teater bintang atau simulasi langit, ya sebenarnya si planetarium itu sendiri, ya. Kemudian, yang kedua, pameran astronomi. Pameran astronomi ini menjadi fasilitas kedua di planetarium. Jadi, di planetarium itu ada suatu ruangan yang isinya itu um, alat-alat peraga, poster-poster yang berkaitan dengan astronomi, tentunya. Adanya di ruang pameran astronomi ini, kemudian yang ketiga, peneropongan matahari. Nah, peneropongan matahari ini dilakukan uh, secara rutin setiap minggu, bisa setiap Senin. Jadi, ketika hari Senin, planetarium dan observatoriumnya ini. Uh, dalam masa perawatan, ya, gitu. Biasanya, setiap hari Senin, nah, kalau ada pengunjung yang datang ke Planetarium, tentunya tidak bisa nih masuk ke teater bintangnya. Nah, biasanya kita ajak untuk mengamati matahari di salah satu observatorium. Kemudian, eh, ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya eh, tidak rutin, gitu, dan bisa dibilang kegiatan yang bukan kegiatan utama, seperti penerbangan benda langit untuk umum. Peliputan fenomena astronomi, kemudian ada penelitian hisap dan rukyat. Nah, ini penelitian hisap dan rukyat. Ini kami memang uh, juga berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Ya, kami uh, lakukan setiap tahunnya untuk uh, hisap. Yang utama adalah hisap bulan Ramadan, hisap rukyat hilal Ramadan, dan hisap rukyat hilal Syawal. Gitu, selebihnya untuk Muharram Zulhijjah, dan biasanya Rabiul Awal atau Rabiul Akhir itu opsional. Kemudian ada juga penyuluhan astronomi dan peneropongan ke sekolah. Nah, ini uh, salah satu usaha kami juga untuk me memberikan informasi astronomi kepada. Uh, Siswa-siswi, gitu ya, di mana tadi sudah disebutkan bahwa astronomi ini di Indonesia belum menjadi mata pelajaran, gitu, belum menjadi mata pelajaran utama. Hanya sebagian, hanya beberapa bab di pelajaran geografi, mungkin ya, geografi SMA atau fisika, gitu ya, jadi bukan suatu mata pelajaran yang, apa namanya, yang tersendiri, gitu. Nah, jadinya uh, salah satu usaha kami memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah mengenai astronomi. Selanjutnya, uh, planetarium juga uh, berperan dalam pelatihan olimpiade astronomi, fisika, dan kemubian. Ini uh, pada tingkat nasional ataupun internasional. Nah, kenapa uh, pelatihannya itu di planetarium? Apalagi yang uh, tingkat internasional gitu ya. Tingkat internasional seperti uh, ISO kebubian, lalu ada uh, Olimpiade Internasional untuk Fisika gitu. Kenapa di planetarium? Karena kan planetarium sendiri ini fasilitas yang bisa mensimulasikan langit uh, dimanapun dan kapanpun gitu ya. Jadi uh, ketika misalkan... Um, para peserta ini, kontingennya ini ingin melihat bagaimana nanti kondisi langit di lokasi tempat mereka uh, berlomba gitu. Misalkan, uh, misalnya lombanya tuh di, di luar negeri gitu, misalnya di Jepang gitu ya. Nah kita bisa simulasikan, ini loh rasi-rasi bintang, planet-planet apa saja yang uh, di lokasi itu dan di waktu yang yang di apa waktu yang ditentukan itu akan muncul apa saja itu bisa disimulasikan di Planetarium Jakarta. Nah, makanya uh, Planetarium Jakarta itu hampir setiap tahun selalu berpartisipasi dalam pelatihan olimpiade astronomi tingkat uh, nasional atau internasional. Kemudian ada ceramah umum, seminar untuk siswa-siswa uh, dan juga guru-guru Kemudian ada bimbingan siswa dan mahasiswa, lalu kerjasama dengan intensi terkait penelitian ilmiah di bidang teoretik dan observasi. Nah ini kenapa saya taruh di poin agak bawah karena itu tadi ya bukan fokus utama kami sebenarnya untuk um, memanfaatkan planetarium itu sebagai um, sebagai penelitian gitu ya lebih kepada uh, edukasi. Kemudian publikasi hasil penelitian dan kegiatan terkait melalui raga media. Biasanya yang rutin kami uh, publikasikan ini hasil dari hisap peruiatnya Dan yang terakhir ada pembinaan komunitas. Ini beberapa dokumentasi ya, ini teater bintang. Um, nah, untuk teater simulasi langit ini atau teater bintang, um, setiap tahunnya itu Men bertambah gitu uh, jumlah pengunjungnya dan memang mayoritas anak-anak gitu ya yang datang ke Planetarium dan Observatorium in Jakarta ini data yang dihimpun dari tahun 2017 hingga tahun 2020 tapi di tahun 2020 di sini ada penurunan yang sangat drastis karena ya 2020 sudah masuk masa revitalisasi ditambah lagi ada uh, pandemi gitu jadi memang uh, turunnya lumayan jauh ini selama satu tahun biasanya bisa lebih dari 100 ribu pengunjung yang datang ke Planetarium Jakarta. Nah ini ruang pamerannya. Nah jadi di ruang pameran ini sama kita juga memberikan ceramah astronomi, tapi medianya bukan yang ada di Planetarium, tapi media yang memang ada di ruang pameran ini. Kemudian, ini kegiatan ketika hisap ruyat. Biasanya, kita, nah, kalau meruyat ini karena memang kita membutuhkan visibilitas yang cukup memadai, gitu ya. Jadi, kita memang tidak melakukannya di Planetarium, tapi kita biasanya pergi ke daerah Anyer, di pantai Anyer, untuk melihat untuk mencari hilal gitu. Tapi sayangnya selama masa pandemi ini karena memang tidak diperkenankan untuk bepergian keluar kota, jadi kita hanya melakukan rukyat hilal ini di Pantai Ancol gitu. Tapi yang jelas tidak di kawasan Taman Ismail Marzuki. Nah, ini setiap uh, hasil rukyat kami itu juga kami laporkan ke uh, Kementerian Agama sebagai tambahan uh, data gitu ya. Jadi kami juga berkontribusi untuk um, penentuan awal bulan di kalender hijriyah. Ini dokumentasi untuk penyuluhan astronomi. Biasanya kami melakukan ceramah astronomi di kelas dan setelah itu dilanjutkan dengan penerobongan matahari di lapangan sekolahnya. Nah, untuk masa pandemi ini karena kegiatan dari kunjungan langsung ke sekolah itu tidak memungkinkan karena juga mereka sekolahnya sekolah virtual ya. Jadi kita pun juga penyuluhannya secara virtual. Sampai dengan saat ini sudah 35 sekolah yang kami kunjungi secara virtual dan akan bertambah lagi sampai bulan November tahun 2021 ini. Bentuk kegiatannya juga sama, kami ada virtual tour gedung planetarium uh, dengan video 360, atau kalau di tingkat SMA, kami juga mengajak forum pelajar astronomi untuk melakukan penyuluhan gitu mengenai uh, kompetisi sains nasional di bidang astronomi, kemudian ada pemaparan materi astronomi, dan observasi virtual matahari. Jadi tetap ada uh, observasinya, tapi juga secara virtual. Peneropongan umum benda langit itu kami biasa ajak e, para pengunjung malam hari ya, biasanya e, Bada isa, jadi sekitar jam 7 sampai jam 8 malam, kami persilahkan pengunjung yang berada di Jakarta atau sekitarnya, pokoknya yang masih mudah untuk menjangkau planetarium pada malam hari gitu, kami ajak ke salah satu observatorium untuk e, melihat benda langit yang sedang ada di e, langit gitu, bisa bulan, planet, dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi karena masa pandemi kami ubah bentuk kegiatannya menjadi virtual di YouTube Planetarium no Observatorium Jakarta. Jadi kami tampilkan benda langit yang terlihat melalui teleskop. Kami streaming ke YouTube sembari ada diskusi juga dengan narasumber. Nah, kemudian ini dokumentasi yang uh, sekarang membuat saya kangen ya sebenarnya dengan suasana seperti ini gitu. Ini um, ketika adanya fenomena gerhana matahari pada Desember 2019, di mana di Jakarta dapat uh, gerhana matahari parsial ya, sedangkan kalau di beberapa daerah di Indonesia gerhana mataharinya cincin, Nah, ketika itu memang kami mempublikasikan bahwa Planetarium dan Observatorium Jakarta mengadakan gelar observasi gitu di kawasan Taman Ismail Marzuki, kami bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memandu sekian banyak pengunjung, ketika itu sekitar 7.000 pengunjung yang datang ke planetarium, kita mengeluarkan banyak sekali teleskop-teleskop portable di pelataran sini, dan juga kami membagikan kacamata-matahari secara gratis kepada pengunjung gitu. Nah ini salah satu uh, upaya kita untuk memperkenalkan astronomi kepada masyarakat. Mungkin kalau melihat itu ya 7000 orang siang-siang gitu -siang masih masih wajar gitu ya. Tapi ternyata antusiasme masyarakat kepada astronomi itu juga tinggi bahkan bisa dibilang tinggi sekali karena ketika fenomenanya itu berlangsungnya malam hari itu pun juga masih banyak ternyata yang uh, datang ke planetarium gitu untuk melihat fenomenanya. Ini ketika tahun 2017 ada fenomena super blue blood moon kalau masih ingat ya. Jadi gerhana uh, bulan total ketika bulannya itu uh, bulan purnama kedua di bulan yang sama jadi blue moon dan juga sedang perigi, juga gitu. Jadi, super blue blood moon. Ketika itu, uh, banyak sekali, kami juga tidak menyangka antusiasmenya sebanyak ini yang datang ke planetarium. Padahal, waktu itu uh, fenomenanya itu terjadinya malam-malam, gitu, malam hari. Ada beberapa yang sampai ikut nginep gitu di planetarium untuk melihat fenomena ini. Oke, tiga menit lagi, katanya. Nah, kemudian ini. Uh, selain kita melayani pengunjung yang ada yang datang ke planetarium, kami juga melakukan observasi astronomi di lokasi-lokasi yang memungkinkan uh, kita melihat fenomena puncak dari dari fenomena tersebut gitu. Seperti halnya ketika gerhana matahari, ketika di Jakarta hanya uh, parsial di ada beberapa tim dari Planetarium dibantu dengan HAJ juga untuk uh, pergi ke lokasi-lokasi yang menjadi lokasi puncak fenomena tersebut. Dan di sana kita juga tidak hanya mengobservasi ya, tapi juga melakukan penyuluhan astronomi ke masyarakat sekitar. Nah, kemudian uh, selain itu saya juga share mengenai konten astrofotografi, di mana mungkin di sini teman-teman bisa uh, menggali lebih banyak, gitu ya, tentang astrofotografi. Yang ternyata itu bisa menggali minat masyarakat lumayan tinggi, gitu ya, menarik masyarakat terhadap astronomi lumayan tinggi. Karena dengan astrofotografi, kita bisa menampilkan gambar-gambar uh, fenomena yang. Terkadang, tuh, dengan mata langsung tidak bisa dilihat gitu. Jadi, dengan teknik tertentu, baru bisa dilihat, dan itu bisa menjadi suatu karya yang menarik perhatian masyarakat gitu. Dari sini, nanti e, masyarakat bisa lebih banyak gitu, ya, peng, e, penasarannya gitu tentang astronomi yang bisa kita jelaskan. Nah, ini untuk pembinaan Olimpiade. Nah, e, selanjutnya. Tadi karena planetarium itu sekarang berada di bawah dinas kebudayaan, jadi memang kaitannya dengan budaya itu sangat tinggi. Ada beberapa kegiatan yang sudah sempat kami selenggarakan yang berkaitan dengan astronomi dan budaya seminar budaya astronomi ketika itu kami mengangkat bagaimana masyarakat zaman dahulu mengenal astronomi untuk kegiatan sehari-hari lalu workshop astrofotografi yang berkaitan juga dengan seni ya seni fotografi dan juga ada uh, pertunjukan musik musik yang um, pertunjukannya itu digelarnya itu di dalam kubah planetarium gitu jadi kubah planetarium di set sedemikian rupa mengikuti suasana musiknya sehingga pengunjung yang datang ke planetarium ketika itu bisa mendengarkan musik yang selaras gitu dengan tampilan uh, yang ditampilkan oleh planetarium. Lalu uh, ini juga um, contoh dari kolaborasi ya, kolaborasi planetarium dengan instansi terkait di tahun 2019 pernah diadakan seminar Uh, budaya, budaya menera langit gitu uh, di Pekan Kebudayaan Nasional di Senayan, di sana Planetarium dan juga HJ turut andil seperti itu. Nah kemudian kerjasama-kerjasama uh, yang dilakukan oleh Planetarium dengan instansi terkait itu juga meliputi uh, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri Ya, salah satunya tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Kak Nindi ya, tentang NASA gitu, terima kasih banyak, karena uh, dari NASA kami juga merasa terupgrade gitu ya skillnya untuk mengkomunikasikan astronomi ke masyarakat. Kemudian uh, dari perwakilan dari Planetarium juga sempat mengikuti CAP di Jepang ketika itu, tahun 2018. Lalu juga uh, mengikuti Summer School, di ITB tahun 2019. Dan ini beberapa publikasi-publikasi yang uh, berkaitan dengan um, ya sebagian besar berkaitan dengan uh, ini ya komunikasi astronomi ke masyarakat. Nah, yang terakhir tentang koordinasi dan kolaborasi, ini juga menjadi poin yang penting uh, terutama kami juga sangat uh, berkoordinasi secara langsung gitu dengan ITB yang menjadi induknya planetarium ya yang melahirkan planetarium dan juga bersama dengan lembaga-lembaga terkait observatorium-observatorium yang ada di Indonesia. Yang ternyata setelah uh, dikumpulkan lebih jauh ternyata banyak ya tentang uh, planetarium dan observatorium yang ada di Indonesia. Seperti itu nah karena waktu sudah habis mungkin sementara ini saja yang yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi astronomi yang dilakukan oleh Planetarium dan Observatorium Jakarta mungkin nanti selanjutnya uh, oke okay, selanjutnya nanti bisa disambung pada sesi diskusi ya Afif ya itu saja uh, saya tutup sementara terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mila atas pemaparannya. Dengan ini kita semua jadi tahu ya peran komunikator astronomi itu sangat penting. Apalagi menghadapi berita-berita hoax tadi dan untuk membahasakan informasi penelitian agar mudah diterima oleh awam. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, yang pertama untuk Bu Dita terlebih dahulu ada pertanyaan dari Bapak Abdi Itera. Dari Itera, apakah ada kesempatan dua universitas atau lebih menyelenggarakan NASE dalam waktu yang sama agar bisa menjangkau lebih banyak daerah? Mungkin ini konteksnya um, luring ya, Bu Dita. Silakan Bu Dita. Iya, terima kasih Mbak Vivi dan Apri ya bertanya ya. ya. Uh, sangat 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 possible ya dilakukan uh, apalagi uh, sekarang uh, sebelumnya kan instruktur nase terbatas gitu ya jadi syarat-syarat mengadakan nase itu memang dari iau nya menyarankan supaya instruktur yang berpengalaman atau yang pernah dilatih oleh instruktur iau langsung yang boleh me mengajarkan atau yang boleh menjadi instruktur lokal di NASA gitu. Nah, saat ini sudah ada beberapa instruktur lokal yang yang masih aktif gitu ya. Nah, saya untuk tahun 2016 saya memang belum belum ada komunikasi dengan beliau-beliau yang sudah lebih dulu menjadi instruktur lokal hanya satu yang 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 E, masih aktif juga e, yaitu Pak Yudiakto yang tahun ini mengadakan atau yang tahun ini menjadi tuan rumah di UAD gitu jadi e, jika memungkinkan e, apa namanya mengundang instruktur lokal karena itu memang e, syarat dari IAU-nya e, memang e, possible dilakukan gitu apalagi kan e, tahun ini kami sudah e, mengisi atau uh, melatih uh, asisten instruktur di UAD gitu jadi uh, akan semakin banyak instruktur yang bisa uh, mengajarkan uh, keburu-buru atau kepesertaan aslinya. seperti itu ya, seperti itu semoga terjawab ya Bapak Abdi kemudian pertanyaan selanjutnya dari um, Ibu Mindi untuk dari Itera juga untuk Bu Luki pertanyaannya apakah profesi astronom Apakah profesi astronom tersebut cocok untuk wanita mengingat astronom biasanya bekerja pada malam hari? Silakan dijawab, Bu. Ya, terima kasih uh, Kak Vivi. Uh, kalau melihat tren yang sekarang sebenarnya nggak harus ya. Uh, jadi astronomi sendiri sekarang sudah punya um, seperti bagian-bagiannya masing-masing ada yang memang risetnya astronomi pengamatan jadi mungkin memang mengamati malam di malam hari gitu ya ada juga yang lebih untuk data analisis gitu ya malah biasanya ahli statistik nih ya, yang programming-programming ya jadi memang lebih luas ya sekarang ya apalagi sekarang untuk pengambilan data itu sudah jarang gitu untuk yang uh, misalnya malam-malam kita ngamat sendiri di uh, observatorium itu sudah mulai jarang itu sebenarnya malah harus di apa di dihidupkan kembali ke suasana yang seperti itu karena sekarang data-data yang digunakan banyak sekali dari survei-survei besar yang sudah robotik gitu ya. Jadi uh, kalau menurut saya pribadi sih nggak masalah gitu yang perempuan apa uh, ya untuk berkecimpung di bidang astronomi itu tidak masalah. Malah kalau kita lihat intake mahasiswa astronomi yang perempuan sekarang uh, cukup banyak gitu ya uh, rasionya cukup baik ya antara pria dan perempuannya seperti itu. Jadi tidak masalah dan itu juga bisa disesuaikan dengan minatnya si perempuan ini apakah mungkin nanti di astronomi dia lebih suka saya lebih suka simulasi modeling gitu ya atau saya lebih suka pengamatan gitu ya. Saya lebih suka instrumentasi macam-macam gitu ya. Jadi memang sangat luas sekali sebenarnya. Ya, terima kasih Bu Luki. Jadi gitu ya buat Mindi um, tuh bisa dipilih mau uh, pengamatan atau ada juga yang tugasnya tidak pengamatan gitu ya. Pekerjaannya bisa dilakukan uh, dengan mengolah data seperti itu, ya, Bu. Betul, <laughs> selanjutnya pertanyaan untuk Bu Mila, eh, untuk Mbak Mila, dari dari Mbak Nur Latifah, dari Astrada. Pernahkah uh, POJ berkolaborasi dengan unit kesenian lainnya di Taman Ismail Marzuki? Silakan, okay. ya. Iya, um, ya sejak kita memang bergabung di kebudayaan gitu ya, menjadi salah satu bagian dari unit pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, tentunya membuat kita yang mau tidak mau uh, banyak kegiatan yang um, berkolaborasi gitu dengan seni budaya yang masuk ke arah seni dan budaya seperti itu. Dan ini uh, ternyata menjadi hal yang menarik gitu ya, di mana uh, astronomi yang tadinya memang dipahami secara matematis atau fisika gitu tapi bisa uh, dipahami secara konteks budaya apalagi budaya di Indonesia itu banyak. Nah, kegiatan-kegiatan yang pernah kami uh, selenggarakan itu uh, seperti tadi yang sudah sempat saya share uh, ketika ketika Taman Ismail Marzuki itu merayakan ulang tahun ke-50 di situ planetarium juga ikut andil gitu untuk membuat suatu sesi, sesi uh, kolaborasi gitu ya antara seni dan budaya di mana kita membuat seminar untuk mengangkat uh, budaya yang ada di masyarakat yang kaitannya dengan astronomi gitu. Jadi kita mengundang narasumber-narasumber uh, yang yang memang ahli di bidang uh, budaya astronomi untuk melakukan suatu apa namanya suatu uh, seminar gitu di sana memberikan sharing ilmunya dan juga uh, sempat juga kita mengundang suatu seniman gitu ya seniman musik tadi uh, untuk menggelar suatu pertunjukan musik tapi supaya musiknya itu bisa lebih masuk gitu ya ke dalam uh, benak para audiens itu di digelarnya di planetarium, jadi memang musiknya tuh bukan musik biasa sih kalau menurut saya, jadi uh, musik yang memiliki atmosfer uh, luar angkasa. Nah, jadi ditambah visual dari luar angkasa yang ditampilkan oleh planetarium seperti itu. Jadi sering kami memang bekerja sama untuk mengadakan hal-hal uh, yang bersifat astronomi yang dikolaborasikan juga dengan budaya seperti itu. Uh, terima kasih Mbak Mila. Semoga terjawab ya Mbak Nur Latifah. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Alfiah dari SAP ITERA atau OIL juga. Uh, saya bacakan, pengetahuan saya masalah yang cukup besar di pendidikan sains adalah leaky pipeline. Di masa kanak-kanak, siswa perempuan dan laki-laki memiliki animo yang tinggi untuk sains seperti astronomi. Tetapi semakin tinggi umur dan tingkat pendidikan, rasio semakin berkurang. Di astronomi ITB, adakah data yang serupa untuk tiga tingkat pendidikan? Kemudian di Planetarium Jakarta, apakah ada data untuk pertemuan yang tidak menargetkan keluarga? Mungkin bisa dijawab dari Buluki dulu, silakan. Ya, terima kasih, Kak Vivi, Terima kasih pertanyaannya. Oke, saya mohon maaf, saya tidak punya data detailnya ya tentang untuk jumlah mahasiswa S1, S2, S3. Nah, tapi kalau memang bisa disusulkan nanti saya bisa japri uh, ke Kak Vivi ya tentang jumlah mahasiswanya. Tapi memang kalau dari S1 itu sudah lebih baik ya karena sekarang kita ada 50 uh, per, per per tahunnya gitu ya. Ada 50, sekitar 50 mahasiswa masuk. Kalau zaman, zaman saya dulu hanya 20 gitu ya. Uh, sekarang sudah 50 mahasiswa gitu ya uh, perangkatan dan... Uh, kalau saya lihat, ya jumlah perempuannya sudah sudah lebih baik, gitu ya. Nah, kalau yang S2, eh, saya rasa juga cukup masih baik, ya. Kalau jumlah S3 yang saya agak khawatir, karena emang gak banyak, gitu ya. Nah, dan benar itu memang ada eh, tren, gitu ya, ketika semakin ketinggi makin sana dan mungkin malah yang mau berkarir, gitu ya, sampai bener jadi profesional astronomi walaupun dia punya background mungkin s satunya astronomi akhirnya dia berkarya di astronomi juga semakin turun untuk perempuan memang ini adalah uh, tanggung jawab kita gitu ya uh, ini pr kita bersama bagaimana kita bisa meng encourage itu gitu ya uh, tapi apapun itu menurut saya kembali lagi ke para perempuan ini ya uh, yang penting memang itu adalah hal yang dia inginkan gitu ya kalau dia berhenti karena dia terpaksa itu yang menjadi masalah tapi kalau emang dia mungkin passionnya bukan ke situ ya itu dia dan salah satu juga peran kita adalah bagaimana menciptakan suasana yang juga nyaman buat perempuan gitu ya itu itu kita bersama sih untuk kalau statistiknya saya tidak 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 menyiapkan sekarang ya mungkin kapro di astronomi lebih tahu nih tapi kalau dari dosennya sendiri memang di astronomi itb juga rasionya memang masih uh, masih lebih sedikit dibanding uh, dosen yang pria ya. Jadi kalau ya mungkin Vivi juga tahu sendiri ya uh, berapa jumlah dosen astronomi uh, di ITB gitu ya. Kita memang masih uh, harus kita tingkatkan gitu ya. Dan itu itu PR kita bersama bagaimana kita bisa uh, mengencourage men menyiapkan environment yang nyaman untuk perempuan dan juga untuk mengencourage perempuan untuk berkarir uh, di bidang astronomi atau sains secara umum Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Luki. Mungkin di ITERA juga rasio dosen wanitanya masih sedikit ya, mungkin ya. Mbak, eh, Bu Kiki juga lebih tahu. Kemudian uh, selanjutnya silakan Mbak Mila untuk di Planetarium Jakarta bagaimana? Iya, kalau di Planetarium Jakarta tadi kalau uh, data yang saya tampilkan secara keseluruhan ya uh, tingkatan usia ya, jadi yang anak-anak sama dewasa. Kalau dari data-data uh, yang kami himpun itu memang biasanya kami golongkan juga berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, da, perguruan tinggi dan uh, umum gitu yang lebih dari itu. Dan memang uh, yang paling banyak minatnya ke planetarium itu uh, di usia SD gitu TK dan SD gitu bahkan SD sih yang yang paling banyak uh, datang ke planetarium gitu. Uh, paling sedikit memang di uh, perguruan tinggi gitu. Seperti itu sih kalau di Planetarium Jakarta. Ya, uh, terima kasih Mbak Mila. Bagaimana uh, Bu Kiki apakah ada tanggapan? Oh, ya, terima kasih kepada Bu Luki dan Bu Mila. Ya, jadi semoga tadi sudah bisa dilihat juga, diberitahu oleh Bu Luki dan Bu Mila, dan juga oleh Bu Nita. Jadi kita harus ya sebagai perempuan dan teman-teman adik-adik lain juga jangan takut meraih mimpi kalau misalnya mau dan membuat tadi ya suasana yang cocok kalau misalnya mereka ingin gitu ya terima kasih bu Luki dan bu Mila dan bu Nidita juga tadi tentang nasehat ya uh, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya lumayan banyak ini yang masuk untuk dari Siti Alfanur Hayati dari Mojo Astro mungkin ini untuk Buluki mungkin ya untuk astronom wanita untuk astronom wanita Indonesia apakah ada yang sebelum kemerdekaan atau paling tidak setelah kemerdekaan yang menjadi peneliti terutama di observatorium bosca terima kasih oke okay. ya terima kasih pertanyaannya sebelum kemerdekaan wah ini pertanyaan sulit ya sayangnya saya tidak punya reportnya ya untuk hal ini memang dulu mungkin kalau kita lihat sejarahnya kita Astronomi ini memang berhutang budi juga ya dengan uh, Belanda karena Belanda lah yang membangun observatorium Muska ya kalau kita tahu bersama ya yang uh, akhirnya di, uh, diserahkan ke pemerintah Indonesia dan alhamdulillah menjadi cikal bakal lahirnya uh, ini ya astronomi di Indonesia. Oh ya saya juga mungkin sedikit ini info bahwa ini kita sedang memperingati 70 tahun pendidikan tinggi astronomi loh ya. Jadi ya memang sesuatu yang luar biasa sekali juga ya. ITB juga nanti akan juga dan Osopatrim Boska juga akan apa mengadakan banyak peringatan ya peringatan 70 tahun pendidikan tinggi astronomi. Jadi memang diawali dari uh, Osopatrim Boska yang kemudian eh, diserahkan ke ITB gitu kan ya bagian dari ITB. Jadi sebenarnya Osopatrim Boska dan ITB itu satu paket gitu ya. Jadi memang jadi satu ya dosen di astronomi ITB ya, juga peneliti di Observatorium Bosca, gitu ya. Jadi ya, memang jadi satu, gitu ya. Uh, dan uh, tadi uh, apa? Uh, kalau ditanyakan tentang tadi pertanyaannya boleh diulang lagi Mbak Vivi, mohon maaf. Apakah ada astronom wanita? Pak? Astronom wanita ya yang di. Astronom kalau man. tadi sebelum kemerdekaan terus terang saya tidak tahu. <laughs> sejauh ini mungkin waktu itu sebelum kemerdekaan lebih dipegang Belanda ya, tapi memang tokoh-tokohnya masih masih ya mohon maaf masih banyak astronom prianya. Jadi kayak Fanal Albada gitu ya, nama-nama teleskop yang diabadikan di bos kan Kak Vivi dan Anita pasti sudah sudah hafal sekali ya nama-nama teleskop di bos dan memang belum ada yang perempuan kan benar ya. Nah, tapi kalau setelah kemerdekaan, nah ini Uh, menurut saya sih sudah 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 lebih baik ya, situasinya. Tadi saya sempat menyebutkan dan Bu Sri waktu di pembukaan juga menyebutkan ya ada Bu uh, Karlina, ada Bu Pratiwi gitu ya. Nah Bu Pratiwi ini uh, astronot wanita, bukan astronom, astronot ya. Jadi dia sudah akan berangkat nih ke luar angkasa nih ya. Waktu itu sudah uh, ada memang uh, suatu ya seleksi dan beliau diterima. Tapi unfortunately pas mau berangkat itu pas lagi ada kecelakaan. Mungkin pernah dengar ya, challenger ya salah satu eh uh, ya di pesawat antariksanya ternyata uh, mengalami kecelakaan dan akhirnya nggak jadi Bu Pratiwinya berangkat. Padahal kalau berangkat kita akan punya astronot pertama gitu wanita pertama uh, di Indonesia. Tapi unfortunately ya kita masih ya mungkin belum ya belum saatnya tapi saya barangkali nanti dari peserta gitu ada yang nanti suatu saat menjadi astronot pertama Indonesia perempuan ya kemudian ya ada bu premana yang sekarang jadi kepala observatorium bosca dan nama beliau juga salah satu yang diabadikan menjadi salah satu nama asteroid ya jadi kalau apa mungkin iseng gitu melihat katalog nama-nama asteroid. Nah, itu ada salah satu asteroid dengan nama astronom perempuan Indonesia yaitu Bu Remana uh, dan sampai sekarang beliau masih aktif mengajar. Beliau senior saya, dulu juga dosen saya. Sekarang jadi kolega alhamdulillah ya. Nah, itu tokoh perempuan apa? astronom perempuan juga ya. Kemudian uh, Bu Kalina uh, juga dulu uh, lulusan dari astronomi tapi sekarang lebih di UI ya filosofi uh, filosofi gitu ya Desafat science sains uh, dan kalau generasi saya gitu ya ya mungkin masih banyak mungkin tadi juga nindita uh, sempat menyinggung ada Bu Aprilia ya, sekarang jadi kepala prodi S2 astronomi TB uh, ya ada ada dan beberapa dosen lainnya di astronomi tapi uh, memang kita harus meningkatkan di jumlah perempuannya gitu ya e, kayak masih masih di bawah gitu persentasenya masih di bawah pria jadi kalau dari 19 belas staf astronomi sekarang itu enamnya cuma enam yang perempuan gitu ya tapi alhamdulillah sekarang sudah memegang peranan-peranan penting gitu ya lagi sekarang rektor itb sudah e, bu Reni ya <guluh> dan saya lihat sudah ada transisi itu ya bahwa perempuan memegang jabatan-jabatan penting di um, di TNI itu sudah sudah saya sudah uh, tren yang sangat baik ya. itu ya terima kasih Bu Luki uh, mungkin karena keterbatasan waktu uh, saya akan bacakan satu pertanyaan, pertanyaan lagi saja untuk Mbak Mila dari Jakarta Citro SAP Itera izin bertanya kalau di Planetarium Jakarta apakah ada ide konten atau arah perkembangan lingkungan Planetarium sehingga bisa mengikuti konsep astrowisata yang sedang berkembang di dunia saat ini? Silakan. Bagi. Iya baik. Iya baik terima kasih pertanyaannya uh, ya itu menjadi salah satu tujuan adanya revitalisasi ya jadi uh, kenapa memang Planetarium dan Observatorium Jakarta saat ini mengalami revitalisasi karena kalau dilihat dari fasilitasnya yang uh, yang sebelumnya itu ada itu sudah seperti proyektornya itu sudah proyektor sejak tahun 1996 gitu uh, jadi sudah sudah lama dan um, Fasilitas pendukungnya juga sudah uh, waktunya untuk diperbaiki. Ya, harapan kami itu bisa menjadi lebih baik lagi, dan terutama uh, juga di ruang pameran, gitu, ruang pameran planetarium, di mana ruang pameran planetarium sebelumnya itu uh, isinya miniatur-miniatur yang sifatnya uh, statis gitu ya sedangkan kalau melihat era saat ini era perkembangan teknologi itu lebih banyak yang uh, bisa bersifat uh, interaktif gitu meskipun dia itu media yang yang statis gitu tapi bisa bisa interaktif nah eh uh, yang ada di fasilitas planetarium sendiri, memang sebelumnya belum belum banyak ada media-media uh, yang bisa interaktif seperti itu sehingga uh, harapannya memang setelah masa revitalisasi bisa di-upgrade gitu ya untuk uh, mengikuti perkembangan zaman. Ya ditambah lagi memang ilmu astronomi kan ilmu yang terus berkembang ya, berkembangnya teknologi ini semakin uh, banyak informasi-informasi yang harus disampaikan. Dan juga untuk um, saat ini karena juga eranya media sosial kami juga tadi ada beberapa yang belum sempat saya share, gitu ya, tentang aktivitas media sosial dari Planetarium Jakarta, di mana uh, ya kami juga rutin gitu membuat konten-konten astronomi di media-media sosial seperti di Facebook, Instagram, Twitter, dan juga di YouTube. Apalagi sekarang uh, sedang masa pandemi ya, jadi kegiatan-kegiatan kami yang seharusnya itu bisa bertatap muka langsung, tapi menjadi virtual. Uh, jadi ya uh, virtualnya itu biasanya kami kami sampaikan melalui media YouTube dan juga ada video-video video-video uh, singkat gitu ya uh, tentang penjelasan tentang planet-planet tentang Uh, apa aktivitas-aktivitas astronomi yang sederhana seperti itu jadi memang uh, sangat ada gitu ya harapan untuk uh, konsep planetarium menjadi lebih futuristik gitu dibandingkan sebelumnya begitu ya terima kasih mbak Mila mungkin karena keterbatasan waktu saya mohon maaf uh, untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab mungkin bisa uh, dihubungi di media sosial narasumber kita masing-masing Um, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga Ibu Sulis, -Sulis yang sudah bersedia hadir. Uh, untuk para peserta, saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi. Mungkin panitia bisa tolong dikirimkan link, link presensinya di kolom chat um, sebelum mengakhiri acara hari ini. Uh, ada titipan untuk mengumumkan. Pemenang lomba, um, sebentar, pemenang lomba um, tudung lampu oil yang dilaksanakan pada hari keantariksaan nasional yang lalu. Ya, ini uh, saya izin mengumumkan uh, pemenang lomba desain tudung lampu yang pertama juara juara ketiga jatuh kepada tudung lampu Sirius yang diberi nama Sirius oleh Muhammad Dava Renaldi dengan perolehan nilai 73,3. Selamat. Uh, detail desainnya seperti ini. Kemudian Selanjutnya juara kedua jatuh kepada tudung lampu ini tidak diberi nama. ini atas nama Efrin Tirta Pinem dengan perolehan nilai 777. Dengan desain detail desainnya seperti ini. Dan yang terakhir juara pertamanya jatuh kepada tudung lampu Raflesia Arnoldi yang dibuat oleh Lulu Andini Ardila dengan perolehan nilai 81,3 dengan detail desain seperti ini. Pemenang pertama dan kedua akan memperoleh masing-masing uh, satu unit teleskop dan medali, sedangkan untuk pemenang juara tiga uh, akan mendapatkan medali dan um, peta bintang dari OIL. Uh, bagi pemenang mohon DM alamat rumahnya ke Instagram OIL. Uh, mungkin sekian untuk pemenang tudung lampunya Gimana? untuk bagi yang belum bagi yang belum menang uh, oil masih ada lomba lainnya ada lomba cerdas cermat untuk ada tingkat umum tingkat SMP dan SMA, uh, jadi uh, di situ berhadiah teleskop juga, jadi silahkan diikuti lombaknya. Uh, mungkin sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh undangan, narasumber, peserta dan seluruh panitia yang terlibat. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya tutup webinarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia. Terima kasih. Izin leave, terima kasih. <tuh>. Space Week is important because it creates access and opportunity for everyone to find their place in the new global space ecosystem. There has never been a time where there is more opportunity to research in and from space. Both looking at worlds that are different than ours, at our history, all the way to the beginning of the universe. Teaching kids about space excites their curiosity, and I teach space exploration in my music classroom. Space is global and addresses fundamental questions for all humanity. In our domain, international cooperation is a key, and the World Space Week perfectly embodies it. It invites people of all age groups from across the globe. To celebrate accomplishments in space and how it benefits us here on Earth. It is bringing us all together. Space is the one portal of progress and knowledge that has the power to unite all of humanity. It is only from space that we can see and understand the Earth as a single, connected, and precious resource. We can improve weather forecasts even further with satellites. Why? Because it inspires. Because the more people we get involved, the more successful we're all going to be. An opportunity to connect and collaborate. Is one united space family. And I want to say how much we support World Space Week and how committed we are to equal opportunity in every part of our business. <music> Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. World Space Week is important. Because it creates access and opportunity for everyone to find their place in the new global space ecosystem. There has never been a time where there is more opportunity to research in and from space, both looking at worlds that are different than ours, at our history all the way to the beginning of the universe teaching kids about space excites their curiosity and i teach space exploration in my music classroom space is global and addresses fundamental questions for all humanity in our domain international cooperation is a key and the world space week perfectly embodies it that invites people of all age groups from across the globe to celebrate accomplishments in space and how it benefits us here on earth it is bringing us all together space is the one portal of progress and knowledge that has the power to unite all of humanity it is only from space that we can see and understand the earth as a single connected and precious resource we can improve weather forecasts even further with satellites why because it inspires because the more people we get involved the more successful we're all going to be an opportunity to connect and collaborate is one united space family. And I want to say how much we support World Space Week and how committed we are to equal opportunity in every part of our business. <music> Space Week is important because it creates access and opportunity for everyone to find their place in the new global space ecosystem. There has never been a time where there is more opportunity to do research in and from space. Both looking at worlds that are different than ours, at our history, all the way to the beginning of the universe. Teaching kids about space excites their curiosity, and I teach space exploration in my music classroom. Space is global and addresses fundamental questions for all humanity. In our domain, international cooperation is a key, and the World Space Week perfectly embodies it. It invites people of all age groups from across the globe. To celebrate accomplishments in space and how it benefits us here on Earth. It is bringing us all together. Space is the one portal of progress and knowledge that has the power to unite all of humanity. It is only from space that we can see.